Poka. Ah, poka. Kopi. Ngopi dulu. Allahumma salli ala al-Mustafa. Ya, asyik kau ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya aku apa setak. Labo lah. Kat mari sini pun. Aduh lah. Cerah? Kenapa? Tanya apa? Oh. Tuhfah At-Tulab. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifadata wa al-istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Dia dapat kita sambung lagi pembacaan kitab Tuhfatut Thullab li tawdihil ibarati ala kitabi idahil albab li tawdihi li muridin nikah bis sawab karangan Syekh sarangan Babu Suyuti dan pengarang kita asal Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullahu taala. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullahu taala, باب في فضائل النكاح وفي من يستحب له وما يستحب في المنكوحة وفي مستحبات النكاح. Dia kata ini suatu bab pada menyatakan beberapa kelebihan berkahwin.
هاي ini suatu bab pada menyatakan beberapa kelebihan berkahwin. Makna bab ni dia nak bahas berkenaan dengan kelebihan berkahwin tamo. Dan pada mereka yang sunat baginya, bagi mereka itu berkahwin. Ha tu, dia akan bahas maknanya hukum-hukum berkahwin, dia akan bahas sekali. Dan barang yang sunat pada perempuan yang dikahwinkan dia, yakni dibahaskan berkenaan dengan ciri-ciri orang perempuan yang kita nak kahwin, dan pada menyatakan beberapa sunat berkahwin. Ha tu eh. Ha, jadi bab ni bab yang bukan berkaitan hukum lagi lah. Masih lagi perbahasan mukaddimah lah kita kata, berkaitan dengan fadilat-fadilat berkahwin, hadis-hadis berkaitan kelebihan berkahwin, apakah hukum-hukum berkahwin, ciri-ciri perempuan yang sepatutnya dicari oleh lelaki dan sebagainya. Ha, ni tak pening lagi. Tengok topik kita, kashful niqab fi bayani apa nama, idahil albab, kitab kita tu. Kata musannif an-nikah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj Syarhin Minhaj bahawa sebahagian ulama bahasa menamakan nikah ini sehingga 1040 nama. Oh, banyak nama tu. Hai. Ulama bahasa ini maksudkan ialah Syekh Ali bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dinyatakan oleh Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni Al-Muhtaj Syarhin Minhaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj. Kemudian banyaknya nama sesuatu menunjukkan kemuliaan sesuatu ini namakan itu. Ha, lagi banyak nama seseorang, lagi banyaklah kemuliaan yang ditunjukkan ke atas musamma dia. Ha, contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lebih 300 nama Dalailul Khairat. Ha, itu menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah Subhanahu wa taala lebih daripada satu, itu menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Ibnu Qattan mengatakan nikah mempunyai 1000 nama. Ha, banyak nama sesuatu menunjukkan kemuliaan sesuatu dinamakan. Ha, tadi tak baca tu. Syekh Sulaiman Al-Ujaili rahimahullahu taala menjelaskan dalam Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahab bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus baginya, yakni dari sudut khususiat Nabi, menikahkan siapa sahaja yang baginda kehendak kepada sesiapa sahaja juga yang baginda kehendak. Ha, eh. Jadi antara khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dia boleh menikahkan siapa yang dia nak menikahkan dia. Ha, eh. Dia boleh menikahkan orang lain ikut kehendak dia. Hey. Walaupun kepada dirinya sendiri, ha, walaupun dia perlu nikahkan dirinya sendiri kepada perempuan tersebut tanpa izin walinya, wali perempuan sekalipun. Akad nikah merupakan akad tamalluk memiliki atau akad yang menghamuskan. Ha, ini perbahasan ulama. Bila kita akad, aku terima nikahnya sekian. Adakah kita maksud akad tersebut akad tamalluk? Ha, dalam bahasa Arab tu dia tamalluk. Mungkin tamlik lah, eh? Boleh lah kau, tamalluk, tamlik, tamallakai, tamallaku, tamallukan, mallakai, yumaliku, tamlikan. Tamalluk mana memiliki, ataupun akad tu sekadar mengharuskan kita dengan dia. Jadi akad tu akad apa? Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan akad nikah ini merupakan akad milik ataupun akad yang mengharuskan ajnabi baginya. Pandangan yang asah jadi khilaf ulama. Pandangan yang asah mengatakan akad yang mengharuskan ajnabi baginya sahaja. Kerana apabila seseorang bersumpah untuk tidak memiliki sesuatu sedangkan dia mempunyai isteri, maka tidak dikira melanggar sumpah. Ha, dia kait dengan sumpah. Contoh seorang sumpah kata, aku bersumpah tidak akan memiliki apa-apa pun. Ha, sedangkan dia sumpah lah kan, dia ada bini. Ha, lagu mana? Adakah dikira melanggar sumpah? Tidak dilanggar sumpah. Tidak dikira melanggar sumpah kerana apa? Kerana isteri tersebut bukannya kita akad tamalluk, tapi akad ibahah sahaja. Ha, eh. Pandangan muqabilul asah ialah akad tamalluk, iaitu memiliki. Kemudian definisi akad nikah. Ha, silap tu, eh. Definisi nikah tu. Bukan akad nikah. Lain tu. Ha, tu. Definisi nikah lain. Definisi akad nikah lain. Ha, eh. Akad nikah tu akad tu. Ini nikah tu. Ha, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam At-Tuhfah, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala juga menyatakan dalam Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj bahawa definisi nikah dari sudut bahasa ialah ad-dammu, yakni himpun, dan al-wat'u, yakni bersetubuh. Ada dua makna. Dari sudut lughah ad-dammu awil wat'u. Kemudian Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala memberikan contoh dalam Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj bahawa orang Arab bercakap tanakahat al-asjar,
apabila berhimpun dan bertemu antara satu pokok dengan pokok yang lain. Maka orang Arab akan kata tanakahat al-asjar, mana al-tambu. Adapun definisi nikah menurut istilah syarak ialah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam Tuhfatul Muhtaj bahawa ia suatu akad yang mengandungi keharusan mustubuh. Ini dari sudut syarak. Tadi dari sudut bahasa. Jadi dari sudut istilah, apa dia? Apa dia itu nikah? Iaitu suatu akad yang mengandungi keharusan bertubuh dengan lafaz-lafaz tertentu yang akan datang sebut. Akad lah. Maksudnya, mazhab Syafi'i mengakui al-nikahu huwal aqdu, bukannya al-wata. Hai, al-aqdu. Maka Syekh Ali Syubra Malisi rahimahullah telah menyatakan dalam hasiah dia bahawa perkara ini maksudkan dengan lafaz-lafaz tertentu itu adalah seperti al-inkah dan at-tazwij, menikahkan, menikahkan tu dan mengahwinkan, serta terjemahan daripada keduanya kepada bahasa yang lain. Apa-apalah, bukan setakat al-inkah ataupun at-tazwij. Bahasa Melayu pun boleh, bahasa Cina pun boleh, India boleh. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala juga menyatakan dalam Mughnil Muhtaj bahawa orang Arab menggunakan lafaz nikah dengan makna akad dan bersetubuh kesemuanya. Jadi orang Arab menggunakan lafaz nikah itu itlak kepada akad dan itlak juga kepada jima. Walaupun begitu, apabila mereka berkata nakaha fulanun fulanah, maka mereka berkehendak dengan makna berakad nikah dengannya. Ha, jadi kalau orang Arab sebut nakaha fulan fulan, oh makna hak tu akad nikah dengan fulan tu. Namun apabila mereka berkata nakaha zaujatahu, ha, masuk zaujah mana, maka orang Arab tidak berkehendak makna lain selain makna bersetubuh sahaja. Ha, itu maksud dari sudut apa nama tu, istilah syarak nikah itu. Kemudian berlaku perselisihan ulama berkaitan perkara yang diakadkan atasnya. Berlaku perselisihan ulama terhadap perkara yang diakadkan atasnya menerusi akad nikah tersebut kepada tiga pandangan. Ini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Bijirmi dalam Hasyiah Al-Bijirmi ala Fathil Wahab. Pertamanya ialah perkara yang, jadi bila kita akad, aku terima nikah dengan sekian-sekian, kita terima apa? Kita terima apa sebenarnya? Apa yang diakadkan atasnya? Maka yang pertama, pandangan pertama ni jadi khilaf. Jadi bila kita sebut hak tu, kita dapat apa? Okay, yang pertamanya dia kata, pandangan pertama. Ulama sebut pandangan pertamanya, perkara yang diakadkan atasnya menerusi akad itu ialah keharusan istimta. Jadi bila kita kata aku terima tu, oh itu maknanya ada keharusan istimta. Kita sedang menerima keharusan istimta'. Apa dia tu? Istimta' tu iaitu mengambil mengambil kesedapan daripada pasangan tersebut yang lazim lagi pula bertempuh sehingga mati. Sehingga mati salah seorang daripada suami isteri tersebut, dan boleh mengangkatkan serta menghilangkan akad ini oleh talak dan selainnya. Jadi kita kata terima tu, makna kita terima apa? Kita terima keharusan istimta' sehinggalah dia itu mati ataupun suami itu mati, keharusan istimta' antara satu sama lain sehinggalah mati, ataupun yang mengangkatkan dan menghilangkan akad tersebut melalui perceraian. Tu pandangan ulama yang pertama. Pandangan yang kedua kata dak bukan hak tu, tapi diri perempuan tu sendiri. Maknanya kita angkat tu dapat diri perempuan tu dah. Seolah-olah hak tu tamalluk lah, atau pandangan kata tamalluk lah. Yang ketiga ialah manfaat faraj isteri. Lagi khusus. Ini bukan istimta' je, istimta' lebih umum. Istimta' kat badan dia boleh, dekat muka boleh, kepala boleh, faraj boleh, kaki boleh. Hak ni faraj secara khusus. Kerana apa dia? Kerana kaedah al-mazhab Syafi'i, al-aslu fil budu'i at-tahrim. Asal bagi budu' iaitu faraj itu asalnya haram. Yang menghalalkan dia ialah akad nikah. Intaha Syekh Asy-Syaubari, itu dinukilan daripada Syekh Sulaiman Al-Bijirmi, daripada Syekh Syaubari dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi ala Fathil Wahab. Kemudian perbahasan selanjutnya berkenaan dengan lafaz akad nikah itu, lafaz nikah itu adakah kena kepada hakikat, makna hakikat ataupun makna majas. Dia ada makna hakikat dia, dia ada makna majas dia. Maka lafaz nikah itu dari sudut hakikat dan majasnya berlaku perselisihan pandangan ulama kepada tiga pandangan. Pandangan pertama, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj Syarhin Minhaj bahawa lafaz nikah itu merupakan lafaz hakikat yang menunjukkan kepada akad, sedangkan secara majas menunjukkan kepada bersetubuh. Jadi mazhab Syafi'i, Imam Ibn Hajar kata akad dari sudut makna hakikat ialah al-aqdu, tapi dari sudut makna majas ialah al-wat'u. Ini menurut pandangan yang sahih. Syekh Sulaiman Al-Kurdi rahimahullah ta'ala menjelaskan, lafaz nikah secara majas merujuk kepada bersetubuh adalah kerana sah untuk menafikan nikah daripada bersetubuh. Boleh kita kata seseorang itu nikah tapi tak bersetubuh, boleh tak? Boleh. Hal ini demikian kerana apabila seseorang berzina dipanggil sebagai safah, bukannya nikah. Safah berlaku tak bersetubuhan? Berlaku. Nikah tak? Akad nikah berlaku tak? Tak berlaku.
tu ya. Jadi tak panggil nikah kawan tu, orang zina tak panggil nikah. Jadi bukannya nikah. Syekh Abdul Hamid Asy-Syirbani rahimahullah ta'ala menyatakan dalam Hasyiah Asy-Syirwaniyah, dan Syekh Sulaiman Al-Bijirmi menjelaskan dalam Hasyiah Al-Bijirmi ala Fathil Wahab, bahawa zahirnya majas tersebut dikategorikan sebagai majas mursal. Ha, ngaji pula balaghah. Majas mursal dari sudut menyebutkan sebab atas musabab, kerana bersetubuh itu menjadi musabab daripada nikah, yakni nikah menjadi sebab kepada berlakunya persetubuhan. Kalau tidak ada nikah, maka tidak boleh berlaku persetubuhan yang halal. Ha, itu. Itu pandangan pertama. Jadi pandangan pertama ni mazhab Syafi'i mengatakan al-nikah rujuk kepada al-aqdu secara makna hakikat, rujuk kepada makna al-wat'u bersetubuh pada makna majas. Kerana apa? Kerana apabila seseorang berzina tidak dipanggil nikah kerana tidak ada akad, walaupun mereka sudah bersetubuh, bahkan dipanggil safah tadi. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, al-imam Abu Hanifah ni mazhab Hanafi, nikah itu hakikatnya terkena kepada makna bersetubuh, sedangkan majasnya terkena kepada makna hakikat. Terbalik ke mazhab Syafi'i. Pada Hanafi dia kata, oh tak, nikah tu pada makna hakikat al-wat'u, pada makna majas ialah al-aqdu. Maka beliau pandangan bahawasanya nikah dengan makna akad secara majas itu lebih dekat dengan bahasa, sedangkan nikah dengan makna bersetubuh itu lebih dekat dengan makna syarak. Jadi dia beza antara makna syarak dengan makna nikah, dengan makna bahasa. Jadi makna syarak, yang sudut istilah ni, menurut dia ialah bersetubuh nikah itu, bukannya akad. Tetapi akad lebih dekat makna nikah itu pada makna bahasa, bukan makna syarak. Itu pandangan kedua. Pandangan ketiga, nikah ialah lafaz hakikat yang menunjukkan kepada akad dan bersetubuh. Maknanya pandangan ketiga ni, nikah ni tidak ada makna majas, semuanya makna hakikat belaka, iaitu hakikat bersetubuh dengan hakikat akad. Kemudian apa faedah kita berselisih pandangan dengan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ni? Maka Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj, bahawa faedah khilafnya itu zahir pada seseorang yang berzina dengan seorang perempuan. Bila? Maka sesungguhnya perempuan tersebut sudah menjadi mahram atas bapa lelaki yang berzina tersebut dan anaknya menurut mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak begitu. Ni beza ni. Dia sudah jadi mahram, mana? Perempuan tersebut sudah menjadi mahram atas bapa lelaki yang berzina tersebut dan anaknya. Lagu mana? Okay, semalam kita jawab masalah bab zina. Masalah bab zina dalam mazhab Hanafi, dia kata an-nikahu huwal wat'u. Nikah itu ialah bersetubuh. Jadi perbezaan hukum terjadi tak? Terjadi. Bila? Bila seseorang itu berzina, ada tak bersetubuh? Ada bersetubuh, tidak ada akad. Mana bila bersetubuh, seolah-olah dah jadi mahram musaharah dia panggil. Mahram musaharah, musaharah atau dia persemendaan. Kalau kita mengaji mazhab Syafi'i, mahram ni ada tiga. Satu dengan keturunan, satu dengan susuan, satu dengan musaharah. Musaharah ni empat ya, iaitu mertua, menantu, ibu tiri dan anak perempuan janda. Hak tu ya. Jadi kalau seseorang itu bersetubuh dalam mazhab Hanafi, lelaki setubuh dengan perempuan, setubuh, tak nikah ni, subuh, zina. Perempuan ni haram nikah dengan bapak lelaki tu, kalau ikutkan macam mertua lah. Han. Dan haram juga menikah dengan anak lelaki pezina tadi. Ikutkan macam anak lelaki je. Itu mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i boleh nikah lagi. Sebab tak sabit musaharah. Dalam kitab Kifayatun Nabi Syarah At-Tanbih Imam Ibn Rif'ah, dalam kitab Al-Bayan fi Madhhab Syafi'i Imam Syekh Al-Imrani, boleh tengoklah yang saya jawab jawapan tu. Ada. Kita tak sabit musaharah. Kita tak sabit musaharah. Bahkan pezina lelaki atau pezina perempuan boleh berkahwin sama mereka, boleh kahwin dengan pak dia, boleh kahwin dengan mak dia, boleh kahwin dengan anak dia, boleh berlaku. Sebab tak sabit musaharah. Beza dengan mazhab Hanafi. Bahkan mazhab Hanafi lagi dahsyat lagi, sabit musaharah kalau seseorang itu cium seorang perempuan dalam keadaan syahwat. Sabit musaharah. Dan begitu juga sabit musaharah apabila apabila seorang lelaki tersebut melihat faraj perempuan dalam keadaan bersyahwat. Itu pun sabit musaharah juga. Dahsyat tu. Tu mazhab Hanafi. Begitu juga kalau seorang lelaki-lelaki tu memegang seorang perempuan dengan bersyahwat, sabit musaharah juga. Tu mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i semua tu tidak sabit musaharah belaka. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kata dia, begitu juga. Sudah sampai. Kau soal apa ni? 5. Mana tadi? Habis. Tu faedah khilaf dia. Begitu juga jikalau seseorang melakukan taklik tolak atas nikah.
talik, tolak, talik cerai. Maka sesungguhnya ia ditanggung atas mana akad. Menurut mazhab Syafi'i, bukannya persetubuhan, melainkan jika seseorang berniat. Mana? Contoh dia kata, oh, aku talik, apa nama? Aku talik kalau aku nikah, aku akan sekian, aku akan cerai, contohlah. Ha, aku kalau aku nikah, aku akan ceraikan kau. Ha, talik tolak tu. Talik tolak dengan apa? Talik tolak dengan nikah. Talik tolak dengan nikah. Jadi nikah tu, nikah ni al-wat'u ke baru jatuh ataupun akad nikah lain. Ha, dek. Seseorang beritahu ke isteri dia, saya akan ceraikan kamu kalau saya nikah. Jadi khilaf ulama lah, nikah ni nikah apa? Ha, jadi kalau seseorang, kalau lelaki tersebut bersetubuh, mazhab Syafi'i kata tak jatuh tolak lagi sebab an-nikah huwal aqdu, bukannya al-wat'u. Ha, jadi kalau mazhab Hanafi jatuh lah. Ha, kecuali mazhab Syafi'i kata, kecuali kalau dia berniat nikah yang diucap tu dengan niat jima. Ah, tu lainlah, tu jatuh. Ha, habis. Kemudian maqasid nikah. Ah, ha? Ha, tu baru mukadimah. Kitab ni tak ada sebut makna nikah. Jadi kita kurailah. Maqasid nikah pula. Syekh Khatib Syarbini menyatakan dalam Mughni dan Syekh Ibn Hajar menyatakan dalam Tuhfah bahawa maqasid, tujuan nikah itu ada menurut doktor. Sekali menurut syariat, sekali menurut ulama fiqah ni menurut doktor. Menurut doktor ada tiga perkara. Pertamanya menjaga keturunan. Yang keduanya mengeluarkan air mani yang mudarat jikalau menahan dan menyimpannya. Ha, menyimpan air mani pun mudarat. Ha, sebab tu dia akan keluar bila seorang lelaki tu tak nikah umpamanya atau lama tidak jima, dia akan keluar melalui mimpi basah. Ataupun kalau tak mimpi pun dia akan keluar juga. Okay? Sebab apa? Sebab dia panggil apa? Bekah apa nama tu, telur kita tu sudah penuh. Tu. Dan yang ketiga ialah mengecapi kesedapan dan kelazatan. Nikah tu sebab apa? Sebab nak sedap. Ha, tu menurut doktor. Tiga ni. Jadi perkara C ini sahaja yang berada di syurga, bukannya penjagaan nasak dan mudarat menahan air mani. Yang ada di syurga hanya semata-mata kelazatan sahaja. Bahkan dalam surah Al-Waqi'ah itu ditafsirkan para ulama bahawa seorang lelaki itu akan bersibuk-sibuk untuk jimak dengan ahli, dengan bidadari sahaja, sebab berkepik bidadari semua. Hukum setubuh dengan isteri selepas berakad nikah. Ha, ni pula. Adakah kita seumur hidup ni wajib wati sekali, setubuh sekali ataupun tak wajib? Dia kata, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan dalam Tuhfah bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan kewajipan suami bersetubuh dengan isteri selepas sah sebagai suami isteri. Pandangan pertama, tidak wajib atas suami bersetubuh dengan isteri. Tapi pandangan kedua, sebagian ulama mengatakan wajib suami menyetubuhinya supaya tertunai syahwat perempuan tersebut. Dan ada satu lagi, iaitu supaya sabiknya mahar. Okay. Ha, tapi hak ni, qaid ni bila tidak ada fahisyah pada isteri kalau tak setubuh dia lah. Ha, maknanya kalau isteri tu tak akan berlaku zina kalau tak setubuh dia. Ha, dia pun tak akan jadi apa? Tidak akan apa nak jadi maksiat atas dia. Ha, tu tak apalah. Jadi sunatlah. Tapi kalau dia tu jadi fahisyah, jadi nak berlaku zina kalau kita tak setubuh dia, dia nak cari lelaki lain, ah, itu kena setubuh. Itu lainlah. Dan zaman ni banyaklah. Suami yang tidak setubuh menyebabkan dia tidak bahagia. Okay? Batin tidak bahagia, dia akan cari lelaki lain. Itu ramailah. Itu punca antara sebab perceraian berlaku. Oh, lupa nak tengok live. Tengok ada soalan ke. Kemudian kata musannif, habislah. Okey, masuk lagi kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Ini suatu bab. Mana tadi? Ini suatu bab. Habislah baca. Habislah. Oh, tapi taklik bawah Tuhfah tak baca lagi. Ini suatu bab pada menyatakan beberapa kelebihan berkahwin dan pada mereka yang sunat baginya bagi orang tersebut berkahwin dan barang yang sunat pada perempuan yang dikahwinkan. Ha, tengok nombor satu, dia tulis dikehendaki dengan perempuan yang dikahwinkan itu, iaitu perempuan yang bakal menjadi isteri kita lah. Ha, bukannya sekaligus semua orang secara mutlak. Sebab apa? Sebab sehari ada hukum melihat perempuan walaupun bersyahwat. Kalau hukum melihat perempuan yang kita nak kahwin walaupun bersyahwat, hukum dia harus. Hai. Ha, kecuali kalau calon isteri sekali ada detail lah. Eh, akan datang tu gila-gila babi lah, bab mahalun nazar ni. Oh, yang panjang. Boleh pi 20 muka saja. Eh. Jadi apa nama? Lihat tadi walaupun dia calon isteri kita, tapi kalau kita tengok tu dalam keadaan tengok untuk bukan kahwin dia,
untuk bukan nikah dengan dia, hukum dia haram. Okay? Lihat seorang perempuan dalam keadaan nak menikah dengan dia untuk tujuan keselesaan kita lah. Untuk pastikan betul-betul hak ni yang akan jadi isteri kita tu, hak tu boleh tengok dia banyak kali pun tak apa, hatta bersyahwat sekalipun, hatta tanpa izin sekalipun. Bahkan dalam kitab Tuhfatul Tulak, Tuhfatul Muhtas sebut, nanti akan datang, bahawasanya dianjurkan tengok senyap-senyap. Sebab apa? Sebab kalau tengok nak bagi tahu dia, minta izin dia, sebab takut nanti jadi tipu. Mana? Iaitu perempuan ni kalau tahu dah kita nak tengok dia, dia make up lah cantik-cantik. Itu suatu penipuan. Jadi dianjurkan untuk tengok sembunyi-sembunyi pun tak apa, itu lebih aula. Supaya kita tengok keadaan dia yang sebenar. Kalau kita tahu, kalau dia tahu kita ni nak tengok dia, dia akan jadi cantik, dia akan make up bagi cantik. Kita pun nampak cantik lah, rupa-rupanya huduh nak mampus. Habis. Kemudian kata Musanih rahimahullah ta'ala. Dan pada beberapa sunat berkahwin, nombor dua, yakni sunat-sunat dalam perkahwinan. Habis. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala, bermula kelebihan berkahwin itu amat banyak. Banyak tu. Setengah daripadanya, daripada mana? Daripada kelebihan berkahwin itu ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Surah An-Nisa ayat 3. Maka berkahwinlah olehmu. Maka berkahwinlah olehmu barang yang baik bagimu. Perempuan, yakni daripada perempuan. Setengah nuskoh jatuh. Kalau ni kita asal, dia tidak ada daripada. Daripada dua, dan tiga, dan empat noktoh. Tengok dhabit ma tabalakum minan nisa. Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullah ta'ala menyatakan dalam Hasyiah Al-Bijirmi ala Fathil Wahab, bahawa maksud barang yang baik bagi kamu itu, yakni barang yang halal bagi kamu daripada sekalian perempuan. Itu perempuan lah. Penggunaan lafaz ma pada orang yang berakal itu sedikit dan jarang digunakan, kerana kebiasaannya dipakai kepada benda yang tidak berakal. Itu makruh dalam madhab, dalam nahu. Ma ni untuk orang merujuk pada benda yang tak berakal. Man ni baru yang berakal. Tapi sebagian ulama mengatakan lafaz ma itu turut digunakan kepada sifat-sifat orang yang berakal. Tuju kepada sifat-sifat orang yang berakal. Tukil. Habis. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, dan lagi firmannya, firman Allah Ta'ala. Ini fadailun nikah, kelebihan-kelebihan nikah. Dan lagi firmannya, firman Allah Ta'ala, walladhina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Kita asal tu tak ada wa zurriyatina. Jatuh. Wa zurriyatina qurrata a'yun. Jatuh tu kalau kita tak lama. Azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Surah Al-Furqan ayat 78. Dan mereka itu yang berkata, hei Tuhan kami. Siapa yang berkata? Nombor tiga, mereka itu mukminin muttaqin, orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Cetakan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 muka surat 119 Darul Kutub Al-Ilmiyah. Hei Tuhan kami, beri olehmu bagi kami daripada beberapa isteri kami dan segala zuriat kami yang menetapkan yang menetapkan mata. Apa menetapkan mata? Dhabit situ yakni yang mensejukkan mata. Menetapkan mata yakni yang mensejukkan mata. Nombor empat tulis, nombor empat, dikehendaki dengan menetapkan mata itu iaitu menyejukkan mata hati. Dengan bahawa dapat dilihatkan mereka itu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu qurrata a'yun, menetapkan mata hati, ini menyejukkan mata hati. Tu. Jadi kata apa? Yaquluna rabbana hablana min azwajina. Boleh doa ni. Ambil rabbana lah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun di sini apa dia? Melihat mereka itu isteri-isteri dan zuriat-zuriat kita dalam keadaan taat kepada Allah taala. Itu qurrata a'yun maknawi. Tapi kalau isteri ada qurrata a'yun maknawi, qurrata a'yun apa nama tu? Zahiri. Qurrata a'yun maknawi hak ni lah yang taat ni. Qurrata a'yun hak zahir tu hak dengan kita.
Oh, hak dengan kita. Kita tengok tubuh dia, menyenangkan. Tengok muka dia, menyenangkan. Tengok dia senyum, menyenangkan. Zuhir tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Madri. Qurrata a'yun. Dan mereka itu habis. Dan adapun. Nah, deh. Dan adapun hadis. Ini muqabalah bagi Quran. Tadi Quran ni hadis pula. Ini cara ulama berhujah ni. Mula-mula start Quran dulu baru hadis baru qaul ulama. Dan adapun hadis yang menunjukkan kelebihan berkahwin itu amat banyak. Ini kelebihan berkahwin pula. Banyak oi. Tak kahwin lagi. Setengah daripadanya, daripada kelebihan bernikah itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Maksudnya, hei segala orang muda-muda. Nombor satu. Mana nombor satu? Nombor satu. Oh, nombor satu Sahih Bukhari. Oh, dia taklik je. Nombor dua. Iaitu mereka yang sudah akil baligh. Tu muda-muda. Lagi tetapi belum capai umurnya 30 tahun. Mana sebelum 30 tahun tu syabab. Lagi pula baligh, lagi pula akil. Tu dalam syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi jilid ke-9, surat 172 Dar Ihya Turaf. Barang siapa kuasa daripada kamu belanja, nombor tiga, dikehendaki dengan kuasa iaitu kuasa jimak. Perbelanjaan mahar dan nafkah sara hidup. Itu belanja. Saya ada perbahasan dalam topik tu. Al-ba'ah tu apa? Ya, ada dengan mana belanja, ada dengan mana jimak. Taklik kita ni dia buat semua lah. Kuasa jimak, ada perbelanjaan mahar dan ada nafkah sara hidup. Maka berkahwinlah ia seorang barang siapa tadi. Maka berkahwinlah ia barang siapa tadi. Maka bahwasanya nya dhamirul hali wasyan. Terlebih memejamkan. Maka bahwasanya nya dhamirul hali wasyan pun boleh. Bahwasanya nya berkahwin itu pun boleh. Terlebih memejamkan bagi matanya, mata orang-orang muda tadi. Ataupun barang siapa tadi. Bobek pada kata lebih memejamkan bagi mata. Lebih memejamkan bagi mata. Pertamanya, tak lio mata tu tengok perempuan. Pertamanya, tak lio tengok mata tu. Tak lio mata tu tengok perempuan. Mata tak ke sana kemari lah. Tak pergi tengok kanan kiri atas bawah. dia boleh aghaddu lil basar. Bobek keduanya ialah mana tadi? Bobek keduanya ialah terlebih menjagakan bagi mata ni ialah kinayah kepada tak buat maksiat. Kinayah pada tak buat maksiat. Dua topik. Kinayah kepada tak buat maksiat dan yang kedua ialah apa nama? Tak liur mata. Habis. Dan terlebih memelihara bagi farasnya, faras orang-orang muda. Apa terlebih memeliharakan tu? Dhabik, yakni boleh lepah air mani ke isteri. Ni dhabik daripada hasil pengajian kita dalam kitab nafkah batin lah. Dan terlebih memeliharakan bagi farasnya, yakni boleh lepah air mani tu ke isteri. Dah penuh dah, memang akan naik syahwat lah. Bila naik syahwat, tak ada tempat lain melainkan farah isteri lah. Tu lebih menjaga kafarah. Dia tidak akan beronani dan dia tidak akan berzina dan dia tidak akan liwat dan sebagainya. Habis. Tengok topik kitab Kashfun Niqab kita. Waqala Syekhul Musannif, makna hadis menurut fuqaha. Kata Musannif, Ma'syarah Syabab, Syekh Ali Syubram Malisi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam hasyiah Ali Syubram Malisi ala nihayatil muhtaj bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus kepada pemuda kerana mereka kebanyakannya masih tinggi syahwatnya. Tu tafsiran fuqa. Sebab apa sebut syabab? Sebab syabab ni masih tinggi syahwat. Batu khusus pada syabab tu. Jika tidak, yakni jika tidak ditilik kepada makna demikian, makna kata masih tinggi syahwat pemuda tu, kalau tak tilik pada makna tu, maka termasuk sekali lah selain pemuda dalam hadis ini, iaitu orang-orang yang punya syahwat bersetubuh.
apa sama-mana lah. Kalau tak tilik kepada makna syahwat secara khusus, mana siapa-siapa saja yang memiliki syahwat untuk bersetubuh, digalakkan nikah. Syekh Al-Halabi rahimahullahu ta'ala berkata, seruan ini tidak termasuk perempuan kerana puasa tidak boleh memecahkan nafsu syahwat perempuan. Sudah. Sebab nanti dia akan kata, apa? Suruh puasa lagi. Hadis tak lengkap tu. Dia ada hadis yang panjang yang lengkapnya dia suruh puasa. Kalau tak mampu, fa illam yastati'. Apa nama tu? Fa illam yastati', ada hadis bawah tu. Maksudnya ada lagi riwayat lain. Fa illam yastati' fa alaihi bisau. Kalau tak mampu maka maksud. Okey. Tak tahu lah kita. Asal dah kita dah topik dah rasa jadut. Dia suruh berpuasa. Kalau tak mampu kalau tak mampu berkahwin, maka hendaklah berpuasa. Jadi itu untuk laki. Dah perempuan tak boleh weh. Buat apa perempuan nafsu sah? Lagi tak nafkah batin sebut hatta orang perempuan ni boleh mampu jimak 100 kali. Nafsu dia tu. Kalau kita sekali habis dah. Dan kita dilarang untuk jimak lebih daripada sekali pada setiap hari. Mana laki ni yang moleknya paling-paling hari jadah sekali pun sehari sekali sudah. Dia tak boleh pi dua kali akan rosak badannya. Tu laki. Tapi perempuan lain. Perempuan batu Allah Taala bagi malu lebih tak malu habis kita. Dia syahwat lebih besar daripada laki-laki. Sebab tu dia ada istilah muqaddimatul jima'i. Sebab apa untuk perempuan ni? kalau kita naik dah, dia tak naik lagi. Lagi tak nafkah batin tersebut, dia sebut apa? Setinggi-tinggi syahwat laki-laki itu ialah serendah-rendah syahwat perempuan. Tu dia. Kita paling tinggi dah, tahap gaban dah. Rasa dah paling tinggi dah syahwat, dia paling rendah lagi. Belum tinggi. Itu syahwat perempuan. Habis. Kata Musannih Al-Ba'ah, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj Bisharhin Minhaj bahawa jika dibacakan dengan mat, baca panjanglah Ba'ah, maka ia membawa makna setubuh. Namun begitu, perkara yang dikehendaki di sini dalam hadis ni ialah belanja, bukannya setubuh semata, kerana berdasarkan beberapa riwayat hadis yang lain. Jikalau berpandangan atas ini, maka perkara yang dikehendaki dengan kata barang siapa yang tidak mampu tu, yakni tidak mampu memberikan belanja. Bukan semata-mata jimak je. Serta mampu untuk bersubuh. Kategori ni. Jadi, khusus kata malam yastatek ni, yastatek apa? Malam yastatek apa? Lam yastatek belanja. Bukannya setubuh saja. Jadi, orang ni tak mampu nak belanja, tapi mampu ada kekuatan setubuh. Kerana kategori orang ini berhajat kepada puasa. Kategori orang yang mampu setubuh tapi tak boleh nak belanja, tak boleh beri nafkah lagi, dia tak kerja apa lagi, hak ni yang disuruh puasa. Tafsiran ini lebih utama berbanding membaca lafaz al-ba'ah tanpa mat yang akan membawa kepada makna belanja, kerana memberi waham bahawa orang yang tidak mempunyai belanja disuruhkan puasa. Kalau al-ba'ah dengan baca tak ada mat maksud belanja, al-ba'ah dengan makna baca mat maksudnya setubuh. Jadi kalau kalau makna al-ba'ah di situ dengan makna kalau al-ba'ah itu dibaca dengan pendek, maka otomatik dengan makna belanja terus. Bila dengan makna belanja tadi, nanti akan akhir hadis itu akan disuruh puasa, maka seolah-olah akan beri waham kata orang yang tak mampu belanja ni kena puasa, padahal yang suruh puasa ni untuk tahan nafsu syahwat jima. Jadi dia kata jadi, tafsiran ini lebih utama berbanding membaca lafaz al-ba'ah tanpa mat yang akan membawa kepada makna belanja, kerana memberi waham kepada orang yang tidak mempunyai belanja disuruhkan puasa meskipun tidak ada syahwat bersetubuh. Ini bukan maksud yang hendak dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kritikan terhadap jawapan suruhan Nabi untuk berkahwin itu tidak wajib. Jadi ada fal yatazawwaj, al-amru al-aslu fil amri al-wujub. Adakah wajib? Tak wajib. Mana tak wajib? Ni. Syekh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj bahawa perintah berkahwin ini di sini bukan membawa makna wajib, kerana berdasar firman Allah Ta'ala yang telah lepas, iaitu surah An-Nisa tadi, ayat 3 yang matabalakum. Namun begitu, ungkapan ini dikritik dengan bahawa perkara yang dikehendaki dalam surah An-Nisa ayat 3 itu ialah halal daripada segala wanita. Bukan kata memesongkan makna faliyatazawaj kepada sunat. Bukan. Ma tabalakum minan nisa tadi tu untuk mengatakan halal bagi kamu kahwin siapa-siapa.
Bukannya nak menunjukkan daripada fal yatazawwaj dengan mana asalnya wajib kepada sunat, bukan. Oh, dikritik itu. Oleh itu, lebih utamanya dijawab. Ah, patut nak jawab macam mana? Jawabnya ginilah patutnya. Bahawa perintah berkahwin ini tidak wajib dengan bahawa tiada seorang ulama pun yang mengambil faham secara zahir perintah kahwin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai perintah yang wajib. Tak ada siapa pun ulama yang faham fal yatazawwaj itu wajib. Ah, gitu. Tu pertama. Kemudian maka mereka yang menceritakan pandangan yang mengatakan wajib itu, kalau dah ada ulama yang kata wajib je nak pula. Ha, itu sebagai wajib fardu kifayah untuk menjaga nasab manusia, untuk menjaga keterusan ataupun keberlangsungan manusia itu. Dan juga wajib ke atas orang yang takut berlaku zina atasnya. Ha, tu pun wajib nikah. Kalau tak nikah, oh jadi zina aku ni. Mampu nak belanja, mampu. Subuh lagi mampu. Ha, wajib kahwin. Kata sebagian ulama, wajib juga menikah secara mutlak sama ada takut berzina ataupun tidak. Itu kil kata. Kerana apa? Kerana penjagaan diri sendiri itu tidak wujud melainkan dengan nikah. Oh. Orang nak at-tahassun, orang nak jaga diri sendiri ini tak akan berlaku melainkan dengan nikah. Bahawa boleh tahassun an-nafsu. Tahassun nafsihi. Boleh jaga diri dia adalah melalui nikah. Ha, sama ada takut zina ke. Tak takut zina ke? Wajib nikah. Itu kil. Bukan pandangan muktamad. Sebagian ulama pula berkata nikah menjadi wajib apabila seseorang itu tiada keinginan untuk memiliki hamba perempuan. Ini kalau hamba lah. Ha, kalau sezaman hamba dulu, kalau dia tu nak ada hamba, tak kahwin. Tak apa, sebab dia boleh jima hamba. Ha, ini zaman tak ada hamba, lain lah. Habis topik kita. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faham tak dalam live ni? Hampa tak dapat topik ke apa? Aku suruh masuk guru tak mau. Dengar. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza mata banu adama. Idza mata banu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin. Boleh baca belakang tu. Sadaqatin badal, sadaqatun khabar, mutarak mahdhuf. Sadaqatan maf'ulun bih bagi fi'il mahdhuf. Tapi ni Nabi sebut sadaqatin makna dia ra'i badal lah. Dia ra'i badal sebab apa? Sebab tak perlu takdir. Bila tak perlu takdir tu lebih aula. Tu juga dik Nabi tu. Baik kaedah pak. Ma la yahtaju ila taqdir awla mimma yahtaju ila taqdir. Tu nahu. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Ta'liq nombor 4 dia kata ni Sunan Tirmizi babun fil waqfi. Jilid yang ketiga muka surat 352 Tabak Mustafa Al-Babi Al-Halabi. Qala hadha hadithun hasanun sahihun. Ini hadas lah dah. Hadis hasan sahih. Apabila mati anak Adam, putuslah amal nyonya anak Adam. Melainkan dengan makna tak putus. Tiga titik. Tiga benda. Yang pertama, sedekah yang berkekalan. Sedekah yang berkekalan. Sedekah yang berkekalan ni, yakni wakaf. Sedekah yang berkekalan yakni waqaf atau ilmu yang memberi manfaat dengan dia. Dengan ilmu kita mengajar orang beramal, kita dapat pahala. Dia duk beramal dengan ilmu tu, dia dapat ilmu, dapat faham tu, kita dapat pahala sampai mati. Atau anak yang soleh, dhabit situ soleh iman bukan soleh amal. Itu dalam syarah Imam Nawawi punya syarah Sahih Muslim. Bukan soleh ni tunggu soleh amal baru dapat tak soleh iman, dengan mana dia Islam dan dia beriman, dia tidak murtad dan tidak kafir. Anak yang soleh mendoa baginya, bagi anak Adam tadi. Noktah. Tu manfaat anak lah maksudnya ni. Fadailun nikah di sini dengan mana? Manfaat anak pada hadis syahid hadis ni. Hadis Sunan Tirmizi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja ahadukum ajja syaitanuhu, ya wailah, asama ibnu adama minni thuluthai dinihi." Thuluthai dinihi. Ini riwayat apa? Nombor 5 riwayat Ad-Dailami wa Tha'labi Al-Munawi dalam Faidhul Qadir At-Tijariyah Al-Kubra, dikeluarkan hadis oleh Alauddin Ali bin Husamuddin dalam Kanzul Ummal fi Sunanil Af'ali wal Aqwal.
kitab nikah ila akhirih. Ha tu. Ha, habis. Apa maksud dia? Apabila berkahwin seorang kamu, berteriaklah syaitannya nyo seorang dengan katanya nyo syaitan, hi kebinasaanku, telah terpeliharalah anak Adam daripadaku. Dua bahagi ugamanya. Ha, dua bahagi ugamanya, ugama seorang tu. Nombor satu, dikehendaki dengan dua bahagi ugama itu, iaitu sekira ugama itu terbahagi kepada tiga bahagi, maka sudah pun terjaga dua per tiga daripada ugamanya, ugama seorang, dengan sebab pernikahan tersebut. Hai. Sebab apa? Dalam kitab Syarah Uqudul Lujain, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut, apabila seorang laki-laki tegang zakarnya, maka hilang 2/3 akalnya. Hai, apa? Ha, 2/3 hilang akal, apa 2/3 tu? Ganti nafsu. Ha tu. 1/3 saja akal, 2/3 nafsu. Maka buat maksiat dia. Ha tu. Jadi kalau ada nikah, jadi kalau tegang zakar dia, no gigi isteri dia. Ha tu. Nak syarah panjang? Ha, kita dah syarah aku dulu cai. Hai, boleh masuk situlah. Habis, kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan lagi sabda Nabi. Habis dah? Habis kan? Putuslah amalnya nak dam. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan lagi sabdanya, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man tazawwaja faqad ahraza syatra dinihi falyattaqillaha fi syatril baqi. Ha, nombor dua, dari Anas bin Malik, makna yang sama. Man tazawwaja faqad ahraza nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisfil baqi. Qala Ibn Jawzi, hadha hadithun la yasihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ha, hadith ini tidak sah daripada Nabi SAW. Al-ilalul mutanahiyatu fil ahadithil wahibah, Abdul Rahman Ibn Jawzi ila akhirih. Dan mengeluarkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, man tazawwaja faqad istakmala nisfal imani falyattaqillaha fi nisfil baqi. Barang siapa yang berkahwin, maka sesungguhnya telah sempurnalah sebahagian daripada iman dia, maka hendaklah bertakwa pada Allah pada sebahagian yang baki. Qala Al-Munawi, qala Al-Hafiz Al-Iraqi, sanaduhu dha'ifun, sanadnya dha'if, wallahu a'lam. Jadi hadith ni dha'if lah. Hadith ni hadith yang dibawa ta'liq ni, bukannya dekat Syekh Daud Fathani. Jadi Syekh Daud Fathani tidak ada secara lafaz daripada awal sampai habis sama macam hadis yang diriwayatkan. Makna Syekh Daud Al-Fathani kita tanggungkan, dia riwayat secara maknan. Riwayat secara maknan, bukan bil lafzi. Kerana bil lafzi tak ada satu pun riwayat yang macam dia. Sebab nak ta'liq tu kata dari Anas, makna yang sama. Makna dia riwayat secara maknan, bukan secara lafzi. Kalau secara lafzi pada awal sampai habis. Tu secara nak tanggung tu, riwayat bil makna dia panggil. Riwayat bil makna dalam Nukhbatul Fikar, dalam Nuzhatun Nazar, Syarah Nukhbatul Fikar, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala sebut, khilaf ulama, boleh tak kita riwayatkan secara makna? Pandangan yang kata, pandangan yang pertama kata boleh, pandangan kedua kata tak boleh. Kalau boleh, pandangan pertama yang kata boleh, mestilah sama maknanya, tidak ubah sikit. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sabda Nabi, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu takatharu fa inni ubahi bikumul umama yawmal qiyamati wa fi riwayatin walau bisaqti. Nombor tiga, dia kata, berkata Ibn Hajar, hadis ini rawahu Asy-Syafi'i, riwayat oleh Imam Syafi'i, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, jilid ke-9 ila akhiri. Berkahwinlah olehmu, berkahwinlah olehmu, niscaya membanyak kamu, yakni membanyak kamu dhabiq, yakni akan anak. Dia dah tulis dah dhabiq tu, yakni membanyakkan akan anak-anak. Tu membanyak kamu tu, membanyakkan akan anak, anak-anak. Maknanya janganlah malas tubuh. suruh banyak tu. Dia nak banyak juga anak tak setubuh tu. Tu ikhtiar. Dia kata, boleh je tak setubuh. Harus pada akal. Pada otak kau, tu akidah. Harus pada akal. Boleh je keluar anak macam Siti Maryam tu. Keluar Nabi Isa, tak ada pun suami. Memanglah.
khilaf ulama dalam kitab Hidayatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid, Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu taala membahaskan, adakah boleh seseorang itu keluar melahirkan anak tanpa suami? Khilaf ulama. Pandangan pertama kata tidak boleh kerana itu khususiat Nabi Isa. Pandangan kedua kata harus pada akal boleh berlaku, cuma harus pada akal boleh sahaja tanpa ada suami beranak, cuma tidak berlaku. Ha, itu. Ha, itu dalam Hidayatul Murid Asy-Syarhus Sughra ala Jawharatit Tauhid, Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu taala. Maka bahwasanya aku memegahkan yakni bermegah-megah dengan kamu akan umat pada hari kiamat. Nukta. Dan satu riwayat lagi, dan jikalau dengan anak yang gugur sekalipun, itu bisukti. Nanti dalam topik akan datang disebut antara qasad niat untuk nikah ni ialah dapat syafaat anak yang kecil kalau mati. Tu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atani minal mutazawwiji afdalu min 70 raka'atan minal azabi. Ini hadis mungkar. Nombor 5. Diriwayat daripada Muhammad bin Hanafiyah Al-Qasbi, daripada Al-Hasan bin Jibillah, daripada Masyaji' bin Amru, daripada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, dari bapa beliau, dari Anas bin Malik, berkata Al-Munawi, hadha hadithun munkar, kerana terdapat padanya perawi bernama Masyaji'. Ya, hadith ni hadith munkar. Ibnu Amr. Dan berkata beliau lagi, berkata Al-Uqaili, hadith Masyaji' ni munkar, ghairu mahfuz, tidak terjaga. Wallahu a'lam. Habis. Wa fi riwayatin raka'atani minal muta'ahili. Muta'ahili berkahwin lah. Khairun. Dia tak terjemah. Kau jatuh. Dia terjemah sekali. Wa fi riwayatin raka'atani minal muta'ahili khairun minathnaini wa thamanina raka'atan minal arabi. Minal azabi. Ni pun sama juga. Daripada Mas'ud bin Amr Al-Bakri, daripada Hamid Humaid Al-Tawil, daripada Anas bin Malik, sedang beliau menakalkan daripada Ibn Hajar, berkata ia hadha hadithul munkar. Wallahu a'lam. Faidul Qadir. Hadith munkar. Jadi terjemahan dia, 2 rakaat daripada yang berkahwin afdhal daripada 70 rakaat daripada yang bujang. Itu tadi. Dan pada satu riwayat, 2 rakaat daripada yang punya ahli, yakni ada keluarga kahwin dah, itu terlebih baik daripada 82 rakaat daripada yang bujang. Itu hadis mungkar. Hadis mungkar ni dhaif dia dahsyat sangatlah. Dhaif dia dahsyat sangat hadis mungkar ni. Kalau hadis dhaif yang biasa-biasa tak apa. Mim fadhailil amal. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala sebut, antara syarat nak beramal dengan hadis dhaif ialah dhaif tersebut tidaklah berat sangat. Itu dalam Nuzhatun Nazar Syarhu Nukhbatil Fikar. Tu tak cari tu kita tu. Tak kira habis dah. Macam tu pula. Mana tadi? Kemudian, tu fadhailun nikah hadis. Kemudian dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi sabda Nabi bagi Akaf, sahabat dia. Biasa kita dengar Akaf. Akaf hadis suri Akaf tak apa. Akaf. Apa dia? Alaka zaujatun ya akafu? Qala la. Qala wala jariyatun? Qala wala. Wa anta sahihun musirun? Qala na'am. Walhamdulillah. Faqala fa anta idhan min ikhwani syayatin. In kunta min ruhbani nasara falhaqu bihim. In kunta minna fasna' kama tasna' fa inna min sunanina tu. Sunnatina An-nikaha isim innam akhar. Syirarukum uzzabukum wa aradhilu mautakum uzzabukum. Habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, Adakah bagimu isteri? Nabi tanya. Ya Akaf, maka sembahnya sembah Akaf. Tiada noktah. Maka sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiada gundik yakni hamba. Hamba saya lah gundik tu. Maka sembahnya sembah Nabi, sembahnya sembah Akaf. Sembah Akaf gundik nombor satu. Artinya saya perempuan. Tetapi tidak
dinamakan saya itu gundi melainkan kemudian daripada wati penghulu. Oh gitu. Oh, tetapi tidak dinamakan saya itu gundi. Oh, tak dinamakan saya itu gundi melainkan kemudian daripada wati penghulu. Oh gitu. Bahasa Melayu kot. Okey. Pertama kali kot dengar. Oh gitu. Jadi saya ni hamba secara umum. Gundi itu khusus, iaitu saya yang sudah dijima. Oh gitu. Dijima oleh siapa? Jima oleh tuan dialah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka sembahnya sembah akaf. Tiada nokta. Jariah pun tak ada, isteri pun tak ada. Maka sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau tu. Dan engkau itu engkau ke? Dan engkau takdir. Dan engkau yakni, dan adakah engkau sebenar kaya? Tu takdir dia. Dan adakah engkau sebenar kaya? Kamu ni orang mampu ke? Tu. Adakah engkau betul lah. Adakah dan engkau yakni, dan adakah engkau sebenar kaya? Tu. Maka sembahnya sembah akaf, bahkan tu. Okey, sebenar kaya ni dhabit, yakni mampu bayar mahar dan belanjalah. Mampu bayar mahar dan nafkah harian. Ha tu kaya. Bukan nak suruh jadi kaya apa kahwin. Kaya kahwin mampu ya. Ha yakni boleh bayar mahar dan belanja selepas itu. Ha. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Adakah kau kaya Madri? Maka sembahnya sembah akah bahkan. Ha betul. Walhamdulillah. Okey, segala puji bagi Allah. Maka sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau tiba-tiba, tobik tiba-tiba, yakni ketika itu. Ketika itu, ketika mana? Ketika kaya tu. Tu dia tobik tu. Tak faham ke baca. Maka engkau tiba-tiba, yakni ketika itu, ketika mana? Ketika kaya tu, daripada saudara syaitan. Kamu tak kahwin padahal mampu. Kamu tu saudara syaitan. Tu. Jadi mampu tu satu benda yang besarlah untuk kahwin. Sebab tu Nabi tanya tu. Kalau tidak, tak, dia tak tanya gini. Kamu tak ada, tak ada isteri, tak ada. Tak ada saya, tak ada. Oh, kamu ni saudara syaitan. Belum ni. Tanya belanja ada lagi tu. Ada duit lah tu. Tak ada. Ada. Tu baru saudara syaitan. Kalau tak ada duit, menang sabar dah tak kahwin. Tu habis. Jika ada engkau, titik situ. Jika ada engkau daripada ulama Nasara, maka hubung olehmu. Apa hubung? Yakni dhabit, bersamalah olehmu dengan mereka itu. Mereka itu Nasara. Mereka itu, mereka itu Nasara. Dan jika ada engkau daripada kami, maka perbuatlah olehmu seperti barang yang kami perbuat. Apa yang kami perbuat? Yakni nikah ketika mampu. Dobik nombor 3, nombor 2. Nombor 2 dia kata, yakni maka engkau pada ketika itu, iaitu ketika tidak berkahwin padahal ada kemudahan itu, saudara syaitan. Dia dobik dah ketika itu. Habis. Jika ada engkau daripada ulama Nasara, maka hubung olehmu dengan mereka itu. Mereka itu apa? Nombor 3. Ya, sabit pada riwayat Al-Imam Ahmad dahulu. Sedang maknanya yang sama, iaitu lau kunta fin Nasara kunta min ruhbanihim. Inna sunnatana an-nikah. Artinya an-nikaha tu. Betul-betul an-nikahu, betul lah. Sunnatana isimina an-nikahu khabar inna. Artinya sekira engkau dari orang Nasrani, Nasara, niscaya engkau sudah termasuk dalam kalangan rahib-rahib mereka, yakni seolah-olah engkau sudah adalah seperti padri-padri mereka. Dari kerana tidak berkahwin mereka itu, mereka itu padri-padri Nasara, dan tidak menikah itu adalah antara sunnah padri orang-orang Nasara. Tu kesalahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa yang mampu, ada duit, tak kahwin, dia itu saudara syaitan. Lagi pula saudara Nasara. Kecuali kalau tak mampu, dan kecuali akan adalah datang. Itu panjang urai tu. Tu. Habis tu.
Maka bahwasanya daripada sunnah kami, sunnah kami, sunnah Nabi SAW, itu berkahwin. Noktah. Sejahat-jahat kamu itu, bujang kamu. Tengok nombor 4. Kerana bahwasanya jika adalah bujang, orang bujang itu soleh sekalipun, dia jadi sejahat-jahat. Niscaya terkadang ia orang bujang ni akan menawarkan dirinya untuk melakukan kejahatan yang tidak aman dari fitnah juga. Walaupun dia soleh, tapi kalau dia tak kahwin ni, dia akan jadi jatuh zina juga. Wallahiyadzubillah. Tu kena kahwin. Sebab tu kata, sejahat-jahat kamu itu ialah bujang kamu. Dan sekurang-kurang mati itu, dan sekurang-kurang mati kamu itu bujang kamu. Sekurang-kurang mati dengan mana? Mati dalam keadaan bujang itu orang yang paling kurang lah. Tak ada kelebihan lah maksudnya. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dobit pada sekurang-kurang, yakni lekeh, lekeh mati kamu tu. Sekurang-kurang mati kamu itu, yakni lekehnya mati kamu itu ialah bujang kamu. Yakni mati dalam keadaan bujang. Maka itulah orang yang lekeh. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau ada kemampuan, nikah. Tak ada kemampuannya, galak kan? Kita tak ada kemampuan. Habis. Sekejap lagi dia ada. Nanti dalam topik dia akan ada perbahasan. Boleh je nikah lah, tak ada kemampuan pun. Tu orang syok tu, nombor 2. Perkataan sahabat dan ulama. Sebelum perkataan sahabat, kita rehat dulu. Minum dulu. Boleh buat kopi dulu. Ada soalan ke yang live? Apa orang seorang wali. Boleh makan. Lek lu. Sedap ni. Bismillah. Jangan live, faham? Tak ada soalan apa? Beres, insyaAllah. InsyaAllah beres tu beres apa? Kita idahul ba' Bagus ya, puak-puak hari ni. Nak jadi apa, set-set kerja mahkamah apa ke ya? Nak khotam. Nak jadi mahkamah, ngaji tak mau. Nak kerja. Zayat apa? Ada. Oleh. Zayat nama? Dia tengok lah.
Habis, sambung. Perkataan sahabat dan ulama. Adapun perkataan ulama. Oh, patut berasa kurang. Lidi tak pegang. Adapun perkataan ulama itu menunjukkan kelebihan berkahwin itu amat banyak. Ha. Banyak juga tu. Bila kata amat banyak ni, kena tengok kitab khusus. Ha, dia tengok sebahagiannya. Maka dia kata setengah daripadanya, yakni sebahagian daripadanya, daripada kata ulama tu. Ha? Apa dia? Kata Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Ha, radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia kata la yatimmu nusukun nasiki hatta yatazawwaja. Ha. Tiada sempurna ibadat yang mengerjakan ibadat itu hingga berkahwin. Yani hingga ni makna sempurnalah ibadat tersebut kalau kahwin. Tu dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin bi syarhi Ihya Ulumuddin oleh Syekh Abil Faid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini. Ha, Imam Murtadha Zabidi ni. Ha. Kalau tabik kita ni hadis mauquf. Ini hadis mauquf, terhenti pada sahabat. Titik. Kata Ibrahim bin Maisarah rahimahullahu taala. Ha, Ibrahim Maisarah nombor 2. Ibrahim bin Maisarah At-Taifi. Beliau adalah antara perawi hadis dari kalangan tabi'in yang amat thiqah. Beliau menceritakan hadis daripada antara dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Anas bin Malik dan Tawus. Berkata Ibnu Uyainah, beliau sangat kuat hafalan dan ingatan. Beliau wafat pada tahun 132 Hijrah. Ini dalam kitab At-Tarikhul Kabir oleh Al-Bukhari ila akhiri. Nabi. Ma yamna'uka minan nikahi illa ajzun aw fujurun. Ha, dalam kitab asal tidak ada min. Ha, dia takdim min tu. Jatuh. Nombor 3 tu, asal perkataan ini adalah perkataan Sayyidina Umar Al-Khattab bagi Abi Az-Zawaid daripada Sufyan bin Uyainah daripada Tawus. Ha, Musannih Ibnu Abi Syaibah ila akhiri. Habis. Asal perkataan Sayyidina Umar bin Al-Khattab kepada Abu Zawaid. Tiada menegahkan kamu daripada berkahwin melainkan lemah, yakni lemah zakarmu. tu orang tak kahwin ni dua je. Lemah zakar ataupun fajir jahat. Apa nama fajir? Yakni dalam bahasa Melayu iaitu orang yang lucah, tu asal. Biadab dan derhaka. Adapun takrif lengkapnya seperti berkata Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat, fujur iaitu suatu perangai yang hasil bagi diri dengan fujur itu dapat menyertai dan melakukan perkara-perkara atas menyalahi kehendak syarak, orang jahatlah, dan kehendak muru'ah, kehendak maruah, seperti melakukan penzinaan. Penzinaan itu dia melanggar perintah syarak dan melanggar juga mencarikan kesucian maruah dia. Nah, tu fujur fajirun, orang jahat. Nah, jadi orang kata tiada menegahkan kamu, tak ada siapa yang menegah kamu berkahwin melainkan lemah. Yang ni lemah boleh dua lah, lemah setubuh ataupun lemah belanja tu, ataupun fajir. Maknanya dia mampu tapi dia tak mau kahwin, dia nak berzina. Ha, boleh berlaku tak zina tu? Boleh. Sebab tadi dia kata orang tobik tu, walaupun soleh sekalipun, tapi kalau dia mampu tapi tak kahwin, boleh jatuh ke arah zina juga. Wal'ayyadzubillah. Zina ada dua, zina hakiki, zina majazi. Zina hakiki masuk zakar dalam farah. Zina hak majazi, tengok, sentuh, pegang, cium. Tu zina juga, zina majazi. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Law lam yabqa min umri illa 10 ayamin ahbabtu an atazawwaja hatta la alqa Allahu azaba. Nombor 5, Syekh Bujarimi Khatib ila akhiri. Dalam kitab Bujarimi Al-Khatib. Jikalau tiada tinggal daripada umurku melainkan 10 hari,
aku kasih, aku suka bahawa aku berkahwin hingga yakni sampai tiada aku berjumpa akan Allah Ta'ala, padahal aku bujang. Ni target kita ni. Kita buat royah kata, sampai nak mati, nak mati. Kalau dia ni, Ibn Abbas ni, Ibn Mas'ud ni, kalau kata, oi, kalau ada 10 hari lagi masa sebelum aku mati, kalau aku ni bujang, aku nak kahwin. Itu juga kita. Kita kena target kau kahwin. Lambat, cepat, lain cerita. Asal boleh kahwin. Lebih kuat ni. Kita menuntut ilmu ni. Mengajilah tahu mana pun. Lambat ke cepat, asal targetnya kena nikah lah. Tapi dengan syarat mampulah. Paling-paling tidak habis-habis sibuk pun, paling-paling tidak menikah tu. Boleh sentuh dah bini. Cukup dah. Lepas tu mati. Orang tak apa dah. Mana mati lah keadaan menikah. Mati lah keadaan menikah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mana tadi? Hingga tiada aku berjumpa habis. Bukan surat sebelah pula. Dan mati. Siapa yang mati? Bahawa aku berkahwin hingga jumpa habis. Dan mati bagi Sayyidina Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu oleh dua isterinya kena ta'un. Dia ada dua isteri. Mu'adh bin Jabal. Gagah. Ganah kot ni. Syed Abdullah ni. Ganah kot. Tak silap Abdullah bin Abbas kan Abdullah bin Mas'ud. Buka puasa jimak. Lasya Bajuri. Abdullah kot. Cuma tak pasti. Mas'ud ke Abbas? Ke Ibn Umar? Ibn Umar kan duduk rasa Ibn Abbas. Tapi tak tahulah. Tak yakin. Abdullah Ibn Abbas ke Abdullah Ibn Mas'ud? Buka puasa dengan jimak. Dengan sebab perbuatan itulah disunatkan jimak kalau tak ada apa nak makan. Fuqaha ambil dalil tu sebagai perkara yang sunat kalau tak ada apa sangat nak buka. Apa kurma pun tak ada. Apa pun tak ada. Okay. Duduk dalam kereta contohnya. Nak keluar kunci. Buat contoh ni. Nak bagi soh contoh tu. Nak keluar kunci, nak boleh makan, tak boleh makan. Nak buka tingkat, tak boleh. Allah. Kau usah ni, isteri tu lah. Apa lagi? Tafadhal makjura lah. Sunat. Kalau buka dengan, bukan dengan isteri, jadi haram pula. Habis. Dia buka bosan dengan isteri. Jadi kita ni, kan, bila tahu itu, paling-paling dok seumur hidup sekali pernah buka puasa dengan jimo. Itu kita, mazhab kita. Bukan mazhab ulama ni, mazhab kita. mana apa? Mana kita pernah beramai apa yang ulama suruh. Walaupun sekali. Walaupun nampak pelik. Pelik ni. Tak apa, try. Tapi try tu try puasa sunat lah dengan puasa wajib lah. Jadi jam ni. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ia Mu'ah tu pun kena ta'un juga. Nombor satu, yakni telah mati dua isteri bagi Sayyidina Mu'ah bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu kerana ditimpa penyakit ta'un. Bahkan ia sendiri pun ditimpa ta'un juga. Cerita COVID lah. Mana matilah keadaan nikah. Nikah dengan apa? Nikah ada dua isteri. Isteri mati dua-dua, dia pun mati juga. Sekali dengan ta'un. Contoh COVID tu, dia ada dua isteri. Isteri dua-dua mati, dia pun mati juga. Tu virus zaman ni lah. Dia panggil ta'un. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ada buat satu kitab khusus berkaitan dengan virus ta'un. Tebal kitab tu. Dah diterjemah dalam bahasa Indonesia pun. Sebab apa? Sebab apa dia buat kitab tu? Sebab tiga anak dia kena penyakit ta'un mati. Ibn Hajar Al-Asqalani. Maka katanya, kata Mu'adh bin Jabal, kahwinkan olehmu akan kami. Maka bahawasanya aku benci bahawa berjumpa aku akan Allah Ta'ala, padahal aku bujang. Nombor dua. Padahal berkata Mu'adh radhiyallahu ta'ala akan ini lafaz, iaitu lafaz zawijuni. Fa'inni akrahu an alqallaha a'zaba. Itu bahasa Arab lah. Pada ketika sakit yang bawa kepada mati. Tak mati lagi. Isteri mati lu dua. Dia pun penyakit ta'un mati juga. Cuma tak mati lagi. On the way mati. Tu pun nak kahwin lagi. Supaya dia tu tak mati lah kerana bujang. Allah. Imam Ahmad Ibn Hanbal mati isteri pagi, petang nikah dah. Bapa-bapa dia kata, aku malam ni mesti kena ada isteri.
Oh, pelik lagi orang alim. Sahabat pelik, orang alim pelik. Dan nikah dengan orang alim ni, dia memang seolah-olah nikah dengan orang gila. Buat apa? Hai, dia gila, dia gila lain. Dia pelik, pelik lain. Ha, dia gila, gila lain, pelik, pelik lain. Sebab tu perempuan kalau tak mau nikah dengan orang alim, nikah dengan orang jahil. Tapi kalau tak mau nikah dengan orang jahil, nikah dengan alim, siaplah nikah dengan orang gila. Dia tak macam dengan nikah dengan orang biasa. Sebab apa? Ha, try lah usah sendiri. Tengok macam mana. Ha, dia kehidupan dia lain dengan kehidupan kawan dia yang nikah dengan suami dia. Ha, boleh tengok beza. Ha, tu nikah dengan alim ni, ha, fikirlah banyak-banyak. Kalau rasa nak seronok, ya, ha, tak boleh. Nikah orang biasa-biasa boleh. Asyik-asyik selfie, pas selfie, selfie. Masuk TikTok. Masuk TikTok, Instagram. TikTok, Instagram. TikTok, Instagram. Oh, pihak ni mu, pi ni, pi tu. Rimah aku. Tak ada kerjaan ni, bang. Petiak tau. Tak ada kerja apa. Aduh lah. Aku ingat dah sibuk ke apa. Duk post gitu. Selfie. Oh, rimah aku. Macam nak berapa nampak. tu eh. Habis. Tu dia berlambat fadhah ilu nikah. Ni masuk hukum nikah lah. Hukum nikah ni stres sikit ni. Minum dulu. Habis hukum nikah, selesai. Selesai lah kelas kita. Kemudian, hukum nikah. Ahkamun nikahi. Tapi molek yang sekejap akan bahas lah. Ciri-ciri. Ciri-ciri isteri, ciri-ciri suami. Lah kita ni ciri-ciri nak cari isteri. Nanti kita sebut dalam topik ciri-ciri suami pula. Hai, pertama, isteri tu, perempuan ni, pilihlah empat kurungan. Sama ada dia boleh pilih orang lain. Orang lain, sebab apa dia nak kena ajar dia? Hai, kalau dia kahwin dengan orang lain, selesai masalah hukum. Sebab apa? Getilah kau dah. Tuk lelaki aku ada. Haa, tu. Dia tidak ada pergantungan dengan orang lain. Sebab apa? Tanya tok lelaki ku. Orang lain tanya ustaz. Bak hik kau, bak dipas kau jenuh. Ustaz nak jawab seminggu depan baru jawab. Ni dalam rumah dah. Oh, senang, lega. Aku tak mengaji pun tak apa. Sebab apa dah ada orang dah pegang kalender hik aku. Oh, mudah. Masa kita mengajar, sabila muhtari. Banyak kali kita ulang. Kalau lah perempuan tu tak reti dengan bak hik, bengong nak mampus. Mampus pun tak bengong. Bak hik tu, pergi nikah lah dengan orang reti. Ni menikah entah apa-apa. Entah apa-apa menikah orang. Tak ada dah zaman. Apa-apa? Timba cari pergi, tak ada. Pergi cari timba pun boleh. Ibarat nak cari syurga. Kita nak cari syurga. Kau syurga cari kita? Kita cari syurga. Kita cari mah-mah mari sendiri. Kita cari mah-mah mari sendiri. Mana lebih untung? Mah mari sendirilah. nak cari mah. Nak cari mah belum tentu dapat mah. Tiba-tiba mari mah sendiri. Bila mari mah depan mata dia, dia tolak buang. Oh, pergi. Syurga ada di depan. Pintu syurga terbuka luah. Dia tak mau ambil syurga, nak cari syurga lain. Pala otak tu. Faham tak ni? Pertama orang alim. Tak boleh alim. Oh, mana? Muta'alim. Orang yang belajar. Tak boleh lah orang alim. Mau alim semua dah cuk lah kau. Contoh lah. tak mau lah boleh kami. Malah lah. Cari orang muta'alim. Tak alim orang belajar. Orang yang mengaji lah. Orang yang mengaji ni ada banyak pula. Banyak kelas lah. Mengaji sungguh. Mengaji malah. Mengaji tak mengaji. Hangat-hangat teh ayam. Bukan mengaji malah. Hangat-hangat teh ayam lagi tok. Mengaji malah. Mengaji malah mengaji juga. Cuma dia kurang. Kalau mengaji hangat-hangat teh ayam ni, kadang mengaji, kadang tidak. Kalau mengaji rajin, tu lagi aula lah. Kalau tak boleh, orang yang mendengar ilmu. Orang dengan ceramah lah. Ni biasa tahap orang awam lah. Ceramah. Dia seronok pergi mengaji balik ilmu, ceramah apa semua tu. Tapi nak mengaji kitab tu tak lah. Ataupun nak jadi orang alim jauh lagi, jauh sekali. Ataupun tak boleh juga orang yang suka pada majlis ilmu. Sebab apa? Sebab orang perempuan ni berhajat kepada ilmu fardu ain. Bak hik nipah, mayang. Lah kitab Miftahus Sa'adah Al-Muttaqin. Disebutkan apa yang perlu dibuat diajar oleh suami kepada isteri. Ada beberapa belas. Dan kita dah khotam dah kitab tu dengan belajar Iniza 2018. Ngaji, ngajar dekat surah At-Tariq selepas subuh. Aku paksa dia pun main. Tak main lantak.
tuh tak ada bagi rakaman kat hang. Tidak apa pas subuh menjadi suami orang. Subuh pun tidur. Habis, kemudian kata musannih rahimahullahu taala, hukum yang pertama. Adapun mereka tadi hilang. Adapun mereka yang sunat, yakni disunatkanlah. Kalau topik kita ni sunat, yakni disunatkan berkahwin itu, maka berkahwin itu sunat muakkad. Sunat muakkad tu. Adapun mereka yang sunat berkahwin itu, maka berkahwin itu sunat muakkad. Tak habis lagi. Bagi yang berkehendak kepadanya, kepada berkahwin. Tu. Bila? Bila yang kata sunat muakkad? Tak habis lagi. Koi. Jika ada belanjanya, belanja kahwin. Apa apa belanja kahwin? Iaitu, iaitu belanja kahwin. Tu isi kahwin, mas kahwin lah. Isi itu mas kahwin. Bukan isi ada ada kulit pula. Ni bukan cerita makrifat ni. Isi kulit ni. Isi kahwin satu. Tu pertama. Lepas tu dan pakaian yang lengkap. Nombor okey. Dan okey, tak baca tadi. Nombor tiga. Dikehendaki dengan yang berkehendak kepadanya, yakni dengan bahawa orang itu ada syahwat keinginan bagi wati. Tu kata yang berkehendak kepadanya kepada nikah. Apa yang berkehendak pada nikah? Yakni ada syahwat keinginan untuk bersetubuh. Tu satu. Sunat muakkad bagi dia. Lagi pula sunat muakkad tu jika ada belanjanya. Sebab apa? Sebab boleh jadi dia ada syahwat wati jima tapi tak ada belanja. Tu akan datang hukum dia. Hak ni dia ada syahwat belanja. Dia ada syahwat belanja. Dia ada syahwat bersetubuh dan dia ada belanja. Ni sunat muakkad. Tapi dengan qaid lah, tidak berlaku zina kalau tak kahwin. Kalau berlaku zina jadi wajib. Dan pakaian yang lengkap nombor 4, dikehendaki dengan pakaian pakaian lengkap itu, tulang tu. Dikehendaki dengan pakaian yang lengkap itu, iaitu pakaian yang cukup pada setiap musim, sama ada musim panas dan musim sejuk dan lain-lain. Dua kali setahun lah. Musim panas, musim sejuk. Dua kali setahun. Tu akan datang lah bab nafkah nanti. Tu akan urai detail. Mana nafkah harian lah ni. Mampu beri isi kahwin satu. Mampu beri nafkah harian satu. Dan makanan pada hari itu. Ini nafkah harian ni. Yakni ada nafkah pada hari dan malam kahwin itu. Intaha hasyiah bayuri. Mana dua kali sehari. Dua kali sehari. Dua kali sehari ni yang kenyang lah. Yang kenyang. Malam dan siang. Mana dua ya? Dua kali ya? Mana kali ketiga kalau kita tak mau bayar, kalau kita tak mau bayar makan pun tak apa. Bagi duit sendiri. Apa-apa? Sebab wajib dua ya? Dua ni yang kenyang. Tu ya? Okey, tengok topik kita. Kata musannif rahimahullah ta'ala, bagi yang berkehendak kepadanya. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Tuhfah, dan Khatib Syirbini rahimahullah menyatakan dalam Mughni, bahawa berhajat di sini dengan makna orang yang mempunyai syahwat bersetubuh. Tadilah yang macam taklik tu. Meskipun di bahagian telurnya sudah terpotong. Ni tak ada dalam topik. Ni tak ada topik sebab tu. Iaitu dia panggil khasi. Khasi ni telur potong dah. Ada zakat lagi. Tapi ada lagi syahwat jima. Hebat. Seperti sabit dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian nak bahas berkaitan dengan ahli ibadat ni sunat nikah dah. Tu. Ahli ibadat ni masuk sekali manishtaghala fil ilmi. Saya akan datang. Kata musannif jika ada belanjanya, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah menyebutkan dalam Tuhfah, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Al-Syirbini rahimahullah menyebutkan dalam Mughni, bahawa hukum sunat bernikah ini sekalipun bagi orang yang bersibuk-sibuk dengan ibadat, yakni ahli ibadat, kerana yakni ahli ibadat. Sibuk dengan ibadat, ahli ibadat lah. Jadi atas pandangan mu'tamad, meskipun dia istighal bila ibadah, sunat juga dia nikah. Sebab apa? Kerana empat sebab. Empat tu bukan sempat. Sempat pula dah. Empat. Pertama, nikah tersebut mampu menjaga agamanya. Makruh lah. Menjaga agama ini, menjaga kesucian dia. Kesucian diri dia daripada fahisyah, perzina. Yang kedua, nikah itu mampu mengekalkan keturunan manusia dan menjaga nasab. Dari sudut nasab dia dan juga dari sudut jinsun nas. Berterusannya ada manusia, berkembang biaknya manusia itu.
Yang ketiga, nikah tersebut mampu membantunya ke arah kebaikan. Jadi suami ataupun isteri, perempuan ataupun lelaki, cari pasangan yang mampu, kalau dia kahwin tu, mampu meneruskan ibadat dia. Jangan cari hak jadi jeng merosokkan ibadat kita. Contoh kalau kita belajar, pelajar, penuntut ilmu, cari hak pasangan yang boleh kalau lepas nikah tu kita boleh belajar lagi. Jangan lepas nikah tu, Allah tak boleh mengaji sikit abu, apa-apa. Ngaji dia, dia buat sakit lah. Contoh tu. Nak pergi ngaji dia, dia buat mutah-mutah lah. Kita nak pergi, tak perhati. Contoh tu. Cari hak yang boleh kita teruskan ibadat yang kita lakukan sebelum kita kahwin. Walaupun tak sama dah, tapi boleh terus, continuous. Yang ketiga, yang keempat, berdasarkan hadis yang telah lalu sebutnya. Itu ilahi sudut, faliyatazawwaj tadi tu. Tu habis. Kemudian, tuntutan berpuasa kepada orang yang berkemampuan bersetubuh tetapi tidak mampu belanja harta. Itu tadi. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah menyatakan dalam Mughni bahawa dituntutkan seseorang itu berpuasa jikalau tiada belanja namun mempunyai kemampuan untuk bersetubuh. Tak ada belanja lagi. Tak mampu lagi nak bayar. Masih lagi belanja. Tak ada kerja lagi, contoh. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki syahwat bersetubuh itu tidak berhajat kepada puasa kerana sudah ternafi syahwat daripadanya. Jadi, khususiat. Pertama, khusus. Perintah Nabi SAW suruh puasa tu kepada orang yang mampu ada syahwat untuk setubuh tapi tak mampu suruh belanja. Belanja harian isteri, nafkah dan sebagainya. Maka dituntut untuk, apa nama tu? Untuk berpuasa. Berpuasa tu zahiran wa batinan. Sehari akan ada pembahasan, dah kalau puasa pun tak mampu mencahkan syahwat juga. Fan nikah. Gendaklah nikah. Fal yatawakkal ala Allahi ta'ala fi rizqihi. Tu kan datang tu. Hukum perempuan berkahwin pula. Dia beza sikit hukum perempuan berkahwin dengan lelaki berkahwin. Lelaki hak ni. Yang kita sebut semua ni, ni semua lelaki lah kau. Perempuan dia tidak sebut. Ni disebut. Zahir perkataan belanjanya itu dirujuk bomirnya itu kepada orang lelaki sebab takut kata orang perempuan sekali. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah ta'ala menyatakan dalam Mughni bahawa Imam An-Nawawi menyebutkan belanjanya itu bagi lelaki sahaja. Tidak mencakupi perempuan. Tak termasuklah. Imam Ibn Rif'ah rahimahullah menjelaskan dalam Kifayatun Nabi Syarah At-Tanbih bahawa dikaitkan juga perempuan dengan lelaki pada ketika berhajatnya perempuan tersebut kepada nikah atau tidak. Maka jikalau perempuan tersebut tidak berhajat kepada nikah sedangkan dia ahli ibadat. Ini hukum nikah bagi perempuan. Dia tu tak berhajat kepada nikah tapi dia orang yang ahli ibadat. Maka dimakruhkan baginya berkahwin. Tu perempuan eh. Kalau lelaki ni, kalau lelaki tadi sunat makan walaupun dia itu ahli ibadat. Kerana ketika itu seorang perempuan yang tidak berhajat berkahwin itu akan berkait dengan suami dan sekaligus sibuk dalam peribadat. Dia ada dua kerja pula. Ini untuk perempuan yang tak berhajat pada nikah. Dengan makna dia kalau tak nikah tak akan berlaku fahisyah, tak akan berlaku zina dan dia itu ahli ibadat. Makruh bagi dia nikah. Sebaliknya jikalau perempuan tersebut berhajat bernikah, makna dia ada nafsu syahwat dah. Dia nak ni. Kerana bersangatan syahwatnya berkehendak pada nikah atau kepada pemberian nafkah ataupun dia tak nak syahwat tapi dia nak orang beri nafkah pada dia. Nak dijaga oleh panggil. Atau takut boleh membawa dirinya ke arah maksiat fahisyah lah dan kejahatan ataupun perempuan tersebut bukan ahli ibadat. Dia bukan ahli ibadat. Dia bukan ahli ibadat dan dia tidak berhajat pada nikah ataupun dia berhajat pada nikah ataupun dia ni kalau tak nikah dia akan berlaku zina ataupun dia ni pasien nak bagi nafkah pada dia. Maka semua ni disunatkan berkahwin baginya kerana demikian itu menjaga agamanya, memelihara farasnya dan ada yang menjaga nafkahnya. Habis. Syekh Abdul Razak An-Najm hafizahullahu taala menyatakan dalam Ta'liq Al-Mughni, Mughni barulah lah. Darul Faihaq ni. Bahawa terkadang perempuan tersebut wajib nikah jika berat sangka atasnya tiada yang mampu menolakkan kejahatan dan maksiat daripadanya melainkan nikah. Kalau dia yakin ataupun ghalabatu dhon. Kata, kalau aku tak nikah ni, aku zina dah. Tu wajib nikah lah. Adapun perempuan itu haram nikah ketika dia tidak berhajat bernikah. Dan dia mengetahui bahawa dia tidak mampu untuk menunaikan haknya ke atas suami yang tu haram. Dia dah lah tak berhajat. Bah tak berhajat pula kalau dia nikah ni, dia tidak mampu menunaikan hak suami dari sudut kalau suami tu ajak jimak, dia tak mahu jimak. Tu hukum dia haram. Contohlah tu. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah menyatakan dalam Mughni bahawa dapat difahami daripada perbahasan hukum ini maka tertolaklah pandangan yang mengatakan sunat bagi perempuan itu nikah secara mutlak. Yang kita bahas semua ni, maka tertolaklah pandangan yang mengatakan perempuan ini sunat nikah secara mutlak tanpa ada qaid. Okey, ini sekarang perbahasan menikah di negeri orang kafir Harbi pula. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj
bahawa tidak disunatkan seseorang itu bernikah di negeri orang kafir harbi secara mutlak, sama ada berhajat untuk ustubuh dalam keadaan ada kemampuan belanja ataupun tidak, kerana dibimbangi anaknya akan beragama dengan agama orang kafir harbi tersebut. Intaha Asy-Syirwani. Mana dalam hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfah Allah. Kemudian perbezaan ibarat dalam Al-Manhaj. Abilah. Abilah. Tak masuk. Habis. Masuk kita. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Hukum kedua. Maka jika ketiadaan belanja. Nombor 6. Yakni sedangkan masih berkehendak dan keinginan bagi berkahwin. Tetapi hanya yang luput itu perbelanjaan juga. Jika tak ada belanja. Jika tak ada belanja, yakni sedangkan masih berkehendak dan berkeinginan bagi kahwin, tetapi hanya yang luput itu belanja saja, maka sunat meninggalkan dia. Maknanya dia ada kemampuan untuk kahwin, cuma tak ada belanja. Ada kemampuan untuk setubuh tapi tak ada belanja, maka sunat meninggalkan dia, meninggalkan berkahwin, dan sunat memecahkan keinginannya, keinginan seseorang tadi, dengan puasa. Sebab dia ada kemampuan untuk jima tapi dia tak mampu kahwin sebab tak ada belanja. Okay. Tengok topik kita. Qal musannif, kata musannif, perbezaan ibarat dalam Minhaj dan kitab-kitab Ar-Rafi. Sebab kitab kita ni dia ambil ibarat Minhajul Talibin. Dia kata lebih kurang yusan nutarkuhu. Tapi ibarat kita Imam Rafi'i tak, dia kata al-aula tarkuhu, dia tak kata yusannu. Jadi di sini kata musannif sunat meninggalkan dia. Syekh Muhammad Al-Khatib Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa seluruh kitab Imam Ar-Rafi'i iaitu Al-Muharrar dan Syarah Al-Kabir mengibaratkan dengan lebih utama al-aula tarkuhu ataupun al-aula adamun nikah. Begitu itu. Iaitu lebih utama bahawa seseorang itu tidak menikah. Dia tak kata disunatkan tinggal menikah tu, tak? Dia kata lebih utama. Ibarat ini bukan seperti mana yang termaktub dalam Minhajul Talibin, seperti mana juga ditulis dalam Idahul Bab ini. Inilah kerana mengikut Al-Minhaj. Imam An-Nawawi rahimahullah secara jelas menyatakan dalam syarah Sahih Muslim bahawa hukumnya makruh. Itu secara jelas dia kata makruh orang yang mampu jima tapi tak ada belanja kahwin. Hukumnya makruh. Oleh itu, jika musannif mengatakan tidak sunat bernikah, itu lebih ringkas dan jelas pada perkara yang dikehendaki. Jelas murah lah daripada kata sunat untuk tinggalkan nikah. Bila kalau dia kata tak sunat nikah, kan lebih jelas. Tak sunat nikah bahkan makruh. Kan lebih jelas dia punya amar ataupun ibarat dia tu. Daripada kata sunat meninggalkan nikah. Dah lah sunat, lepas tu meninggalkan pula. Macam mana ni? Habis kata tak sunat menikah. Kan senang. Sunat tidak bernikah jika tiada kemampuan belanja. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah menjelaskan dalam Tuhfah bahawa hukum ini berlaku kerana berdasarkan dalil hadis yang telah lepas disebutkan oleh musannif. Dululah. Pandangan yang kedua mengatakan disunatkan juga menikah. Ni orang yang tak ada kemampuan belanja. Tidak bernikah, sunat tidak bernikah jika tidak kemampuan belanja. Okey, itu pandangan yang tadi itulah. Orang yang tak ada belanja, ada kemampuan jima, tak disunatkan untuk berkahwin. Tapi ada pandangan yang mengatakan, pandangan yang kedua, disunatkan juga menikah meskipun tidak mampu belanja, asalkan ada kudratun fil jima. Pandangan ini berlaku atas kebanyakan, tinggal end. Kebanyakan ulama juga, kerana berdasarkan firman Allah Taala, iyakunu fuqara ila Allah, apa? Iyakunu fuqara, jikalau mereka itu fakir, niscaya Allah Taala mengkayakan mereka. Ni ayat-ayat ceramah. Nikahlah hak muda-muda, dia buat mari hadi. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul aba'a falyatazawwaj. Nikahlah. Rezeki itu kita tawakal ala Allah Ta'ala. Ambil ni, mana dengan ni? tak mampu belanja. Mampu sebenarnya. Mampu yang mahal. Cuma hak sunnah tu, tak apa nak mampu mana. Tawakal ala Allah. Dalam mahali sebut, kalau dia tu tak boleh, kalau puasa pun tak boleh inkisar syahwah, tak boleh untuk memecahkan syahwat dia, nikah lah. Lepas tu rezeki tu, lepas tu belanja tu, tawakal ala Allah. Dan sahih PTBA pun sebut. Gitu. Tak tanya itu. Tak tanya kan? Ada. Kalau nak kahwin sangat, kahwin lah. Lepas tu rezeki tu, tawakal Allah. Tu jawapan mahali tu. Tu jawapan Imam Mahali dalam Kanzur Raghibi. Serta hadis yang sahih, iaitu hendaklah mereka berkahwin dengan para wanita, maka sesungguhnya mereka itu membawa datang kepada kamu dengan harta. Perempuan tu buat datang harta. Kok mana? Allah Ta'ala yang setahu. Kita, keusaha kita dah.
Habis kata Musa ni. Nombor 4 tadi, keinginan disunatkan memecah keinginannya, keinginan seorang tadi. Hai, perbahasan berkaitan irsyad pada memecahkan syahwat. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu apa Nabi SAW suruh puasa. Dalam Fathul Wahab dia kata irsyadan, dia tidak kata puasa tu nadban. Tak, dia kata irsyadan. Ah, jadi kenapa disebutkan irsyad? Kenapa tak sebut nadban atau mandubat? Ah. Maka dia kata Syekhul Islam Zakaria Ansari rahimahullahu taala menyatakan bahawa disunatkan perkara tersebut kerana irsyad. Yakni suruh puasalah. Suruh puasa tu kerana irsyad. Apa irsyad? Yakni membimbing oleh syarak dengan menyuruh seorang berpuasa bukan sebagai suruhan yang wajib. Itu irsyad. Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullah telah menyatakan bahawa orang diberikan pahala memecahkan syahwatnya itu seseorang itu diberikan pahala memecahkan syahwatnya itu sekira-kira seseorang itu berniat untuk menjaga diri. Ha, itu kata Syekh Sulaiman Al-Bijirmi. Ada khilaf. Okey, ada khilaf. Kalau seseorang itu memecahkan syahwat untuk menjaga diri, ai dapat pahala ke tak? Ha, jadi Syekh Sulaiman Al-Bijirmi kata dapat pahala kalau berniat. Kalau berniat dia memecahkan syahwat dengan puasa dan sebagainya, niat untuk jaga diri, ha, baru dapat pahala. Tu kata Syekh Al-Bijirmi. Ini berbeza dengan pandangan Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Dia kata bahawa diberikan ganjaran pahala juga meskipun tidak berniat untuk iffah, yakni menjaga kesucian diri. Walaupun tak ada niat untuk menjaga kesucian diri, tapi dah dapat dah pahala. Ha, tu khilaf lah. Syekh Abdul Hamid Asyirwani rahimahullah ta'ala menyatakan dalam Hasyiah Asyirwani ala Tuhfah bahawa perbezaan antara An-Nadbu dan Al-Irsyad ialah An-Nadbu itu untuk pahala akhirat, sedangkan Al-Irsyad itu untuk manfaat dunia, iaitu memecahkan syahwat. Memecahkan syahwat, manfaat dunia. Ha. Eh, kalau tak pecahkan syahwat akan bawa pada zina. Pecahkan syahwat dengan sesuatu, ha, itu apa nama tu, manfaat dunia. Kata musannih dengan puasa, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah ta'ala menyatakan dalam Mughni bahawa para ulama berkata puasa itu memberi kesan gerakan nafsu syahwatnya pada pertama kalinya. Waktu puasa kali pertama tu, ada lagi gerakan nafsu tu. Namun apabila senantiasa seseorang itu berpuasa, maka akan tenanglah nafsu syahwatnya tersebut. Ah, sebab tu kalau orang baru puasa, kenapa naik syahwat lagi? Ha, sabar lu. Kena puasa sokmo lah. Sekira-kira sehinggalah nafsu tersebut biasa dah tak makan, tak minum, puasa, maka dia akan senyap. Tu kata ulama ni. Jikalau masih tidak memecahkan syahwat, maka hendaklah seorang itu berkahwin. Kalau puasa pun tak boleh juga. Dah puasa dah zahiran wa batinan. Dah jaga habis dah mata, tangan, telinga semua habis jaga. Oh, ada lagi syahwat. Maka digalakkan seorang tu berkahwin juga. Sayyidina Ibn Umar telah berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang meninggalkan pernikahan selepas turunnya ayat iyakunu fuqara yughni betul tu ayat tu, yughnihumullah, macam tinggal apa iyakunu fuqara yughnihumullah, betul ya ejaan tu, betul ya ejaan tu, ejaannya betul ya ejaan yughnihumullah itu. Yughnihumullah. Yughnihumullah. Yughnihumullah min fadlihi. Jikalau mereka itu fakir, niscaya Allah Taala akan mengayakan mereka daripada kurnianya. Jadi kata Ibn Umar, tak pernah dah aku tengok orang tak kahwin lepas tu ayat ni. Mana kahwin belaka. Mana kalau orang tak mampu belanja pun kahwin juga. Sebab apa? Sebab rezeki Allah Taala tanggung. Ni pandangan kedua. Boleh ni. Bolehkah memecah? Okey, bila kata pecahkan syahwat itu digalakkan oleh syarak. Okey, boleh tak pecah syahwat selain puasa? Syekh Muhammad Al-Khatib Syirbini rahimahullah menyatakan dalam Mughni bahawa jangan seseorang memecahkan syahwatnya dengan kafur. Ini wallah alam di makanan, suatu makanan. Sebutkan kita kafur. Dan selainnya. Mana dengan suatu makanan lah. Kerana ia suatu perkara yang boleh menyebabkan mandul. Jadi, kita boleh ambil kaedah. Tak boleh memecahkan syahwat dengan suatu yang boleh bawa pada mandul. Tak boleh tu, yang ni saya akan datang, makruh hukumnya. Tapi kalau memang boleh mandul, hukum dia haram. Ni yang boleh khawatir bawa pada mandul, dia makan, hukum dia makruh. Tapi kalau memang pasti dia itu boleh bawa pada mandul, itu haram. Namun begitu, lebih utamanya kita menanggungkan kata tidak bolehnya memecahkan syahwat dengan kapur dan seumpamanya itu atas jalan jikalau tidak ghalib zannya bahawa ia tidak putuskan syahwat secara keseluruhan. Ni yang makruh. Ghalib zannya kata, bukan putus secara keseluruhan.
bahkan memecahkan syahwat pada waktu sekarang dan sementara saja. Mana dia masih lagi ada syahwat, itu hukum dia hukumnya makruh. Tapi kalau putus syahwat bil kulliyah sampai tahap mandul, hukum dia haram seperti disebut. Syekh Ibn Hajar dan Syekh Romli, Syekh Khatib Syirbini rahimahumullah ta'ala sepakat tiga-tiga ni mengatakan makruh berbuat demikian, bahkan terkadang haram atas lelaki dan perempuan jika lembok pada mandul lah, eh? Kalau mandul tak boleh, eh? Hukum memutuskan syahwat dengan memakan ubat. Hukum memutuskan syahwat dengan memakan ubat. Ke ubat. Tadi makanan. Lebih kurang makanan tadi tu. Syekh Ibn Hajar Al-Haythami telah berkata dalam Tuhfah bahawa perkataan sebagai ulama mengatakan hadis yang lepas itu menunjukkan boleh memutuskan syahwat orang yang lemah dari sudut belanja itu dengan ubat-ubatan itu tertolak. Jadi ada sebagian ulama faham kata hadis tu, oh suruh inkisaru syahwah. Oh mana bolehlah minum ubat yang boleh memutuskan syahwat tu. Oh, pandangan itu ditolak kata Tuhfah. Hal ini demikian kerana ubat-ubatan itu membahayakan. Waduh-duh zaman dia. Oleh sebab itu terkadang sebahagian puak menggunakan kapur untuk memuncahkan syahwat. Jadi kalau boleh bawa pada makruh pula. Boleh bawa pada mandul mutlaqan bil kulliyah itu haram. Kalau sementara saja makruh. Dia kata makruh. Hukum menggugurkan kandungan. Berlaku persisian pandangan ulama terhadap hukum menggugurkan kandungan. Syekh Abdul Hamid Syirwani rahimahullah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Hasyiah Syirwani al-Tuhfah. Dia ada tiga pandangan. Pandangan pertama, Abu Ishaq Al-Marwazi rahimahullah kata harus menggugurkan kandungan jikalau masih tahap nutfah dan alaqah, serupa darah. Itu ya. Kalau lain tak boleh. Beliau menukilkan pandangan ini daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Itu dia ra'i mazhab Hanafi. Dia ambil itu menurut dia. Pandangan mazhab Hanafi pula yang kedua, harus secara mutlak. Itu dia. Sama ada nutfah ke alaqah ke, dan selain pada keduanya boleh berlaku. Mazhab Hanafi. Cuma tak tahulah, wallah alam, kena tengok mazhab Hanafi betul lah kitab-kitab dia. Mungkin hak tu bukan muktamad sebab ni ambil kata kilang kitab mazhab Syafi'i ni, kitab Tuhfah ni. Kitab Tuhfah mungkin. Pandangan ketiga, pandangan aujah, iaitu pandangan Imam Ghazali. Yang ni paling kuat sekali. Iaitu haram secara mutlak kerana telah tetapnya perkara tersebut dalam rahim perempuan untuk ditiupkan ruh. Haram secara mutlak. Jadi kalau abad tu ada yang kata boleh, boleh tu yang belum lagi sampai tahap mudghah lah. Iaitu seketul daging. Masih lagi alaqah ataupun nutfah. Tak apa tu. Tapi atas pandangan yang aujahnya tak boleh berlaku. Habis juga. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala sambung perbahasan hukum seterusnya. Hukum yang ketiga, Dan jika tiada berkehendak, yang ini tiada berkehendak oleh seseorang berkahwin. Jika tiada berkehendak kepada berkahwin, makruh baginya bagi seorang yang ini berkahwin jika tiada baginya bagi seorang belanja. Ni ada dua pula. Ni ada dua. Pertamanya dia tak berkehendak untuk kahwin, lepas tu tak ada belanja pula. Ni hukum dia apa? Makruh. Jika seseorang tu tak berkehendak, makruh secara sharih. Jika dia tak berkehendak untuk kahwin, lepas tu dia pula tak ada belanja. Lepas tu kalau dia kahwin, makruh. Hukum dia apa? Hukum dia makruh. Mubik nombor satu, kata musannif, tiada berkehendak pada kahwin. Tajuk dia, tiada berkehendak untuk berkahwin kerana tiada syahwat. Syekh Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah telah menyebutkan dalam Tuhfah. Dan Syekh Muhammad Al-Khatib Syirbini menyatakan dalam Mughni, dengan sekira-kira tiada syahwat. Itu taswir bagi kata tak berhajat. Yang bergelora. Tak ada syahwat bergelora, tak ada. Untuk bernikah. Sejak daripada awal dijadikan. Dia panggil awalul khilqah. Sejak daripada awal memang dia ni pesen tak ada nafsu. ni, masuk di sini. Ataupun dengan sebab mendatang seperti sakit dan tua. Pesen sakit, zakat lemah. Tu tak berhajat pada kahwin tu. Yang kedua, kata musannif, jika tiada baginya belanja. Syekh Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab Tuhfah dan Syekh Khatib Syirbini dalam Mughni sebut sebabnya, iaitu menyatakan sebabnya iaitu mewajibkan perkara yang tidak berada di bawah kemampuan atasnya tanpa hajat. Jika tiada baginya belanja dan dia tidak ada hajat ni, tidak ada nafsu untuk bernikah. Tiba-tiba nikah. Makruh tak? Makruh. Sebab apa? Sebabnya dia seolah-olah mewajibkan perkara yang tidak berada di bawah kemampuannya atas dia. Tanpa hajat. Inilah tak ada hajat.
Lepas tu mewajibkan sesuatu atas dia. Apa dia? Iaitu dari sudut nak kena beri nafkah lah. Tu nak kena bagi kena jima lah. Padahal dia tak mampu. Seolah-olah dia telah mewajibkan perkara yang sepatutnya dia tak mampu. Itu hukumnya makruh. Tujuan berkahwin untuk berkhidmat. Ni. Tujuan kahwin tu bukan untuk jima lah tak? Tujuan kahwin tu apa dia? Untuk dia khidmat saja. Tanpa tujuan nikah yang sebenar, tanpa ada niat untuk jima, boleh ke tak? Nikah tu semata-mata untuk khidmat, untuk urus suami, urus isteri contohnya. Syekh Muhammad Al-Khatib Syirbini rahimahullah sebut dalam buku ni telah menyatakan bahawa hukum seseorang yang berhajat kepada berkahwin dengan sebab tujuan yang sahih selain nikah, yang ni jima lah, selepas berkhidmat, telah menyatakan bahawa hukum seorang yang berhajat kepada berkahwin dengan sebab tujuan yang sahih selain nikah, selepas berkhidmat pada suami ataupun berhajat perlu jaga oleh suami, itu seperti orang berhajat. Seperti, bukan selepas. Seperti tu. Sekejap. Telah menyatakan bahawa hukum seorang yang berhajat kepada berkahwin dengan sebab tujuan yang sahih selain nikah, seperti. Apa maksud tujuan yang sahih? Seperti berkhidmat pada suami, itu tujuan yang sahih. Bukan maksud jimak saja. Dia ada maksud lain. Mana? Dia nak kahwin ni sebab nak khidmat pada suaminya. Contoh. Atau berhajat perlu dijaga oleh seorang suami. Hak tu hukum dia kahwin tu seperti orang berhajat kepada nikah. Sama je hukumnya. Seperti mana dibahaskan oleh Al-Azra'i. Contoh kalau seorang tu ada kemampuan untuk nikah. Dia ada berhajat untuk nikah. Contohnya. Sunat makan tak? Sunat makan. Begitu juga orang yang nak nikah ni sebab nak khidmat pada suami saja. Sebab dia nak dijaga oleh seorang isteri. Dia nak dijaga oleh seorang isteri ataupun nak dijaga oleh seorang suami. Sama hukum dia, sunat juga. Jadi hukum orang yang ada tujuan yang sahih selain nikah, hukum nikah dia sama macam orang yang berhajat kepada nikah sungguh tu. Dari sudut ada nafsu tu. Sama saja. Kalau sunat, sunat. Kalau makruh, makruh. Habis. Bernikah dengan orang safih, orang dungu, orang bodoh, orang berdengung. Syekh Al-Bulqini rahimahullah ta'ala menjelaskan bahawa tempat perbahasan ulama yang mengatakan makruh bernikah itu pada orang yang sah nikahnya serta tiada hajatnya untuk bernikah. Itu yang kata makruh. Orang yang sah nikah, ini pasien dia tu boleh kalau nak nikah tu sah. Tapi dia tu pasien tak berhajat untuk nikah tu jadi makruh. Adapun orang yang tidak sah bernikah dengannya serta tiada hajat seperti orang safih, orang yang bengong, berdengung tadi, maka nikah dengannya ketika itu haram. Dia sebab apa? Sebab nikah dengan sapi ni, ada yang pasien yang tak boleh nikah dengan dia. Hukum dia tak sah nikah. Dan dia pula tak berhajat nikah dengan sapi tu. Dahlah, tak berhajat nikah dengan sapi tu. Kemudian nikah dengan sapi tu tak sah pula. Hak tu bukan makruh, hak tu haram. Yang kita kata makruh ni, orang yang tak berhajat pada nikah. Tapi kalau nak nikah tu sah, tu baru makruh. Ini nikah pun tak sah dan dia tak berhajat pula seperti orang safi, itu haram. Syekh Ibn Hajar Al-Haitami dalam Tuhfah sebut ada menyebutkan berkaitan syarat sah menikah dengan orang safi tu jika berhajat pada nikah. Kalau jika berhajat pada nikah, sah. Cuma akan datang syarat-syaratnya akan datang. Nak katanya kalau nikah orang safi, dia tak berhajat nak nikah. Dan orang safi tersebut tidak sah untuk nikah. Maka hukum dia haram, bukannya makruh. Adapun kalau berhajat pada nikah, itu lain cerita pula. Habis. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, hukum keempat, maka jika ada belanja seorang tetapi tiada berkehendak kepada kahwin pula. Dia ada duit tapi tak berkehendak pada kahwin, maka tiada makruh berkahwin. Jika ada belanja tapi tak berkehendak pada kahwin. Mana tak berkehendak pada kahwin? Nombor tiga. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam mughni sebut telah menyatakan bahawa seseorang yang tidak berkehendak kepada berkahwin itu dalam keadaan tiada penyakit padanya. Bukan dia ada sakit tua ke. Tak. Dia ada kemampuan untuk jima tetapi dia tidak berkehendak untuk kahwin dalam keadaan dia ada belanja. Maka kalau dia kahwin, hukum dia apa? Hukum dia tak makruh. Dia tak berhajat untuk nikah, untuk jimak tu umpamanya. Tapi dia ada belanja. Kalau dia nikah, tak makruh. Itu maksud dia. Nombor empat, tiada makruh berkahwin. Syekh Ibn Hajar Al-Haitami rahimahullah dalam Tuhfah dan Syekh Khatib Syirbini dalam Mughni telah menyatakan sebabnya, iaitu seseorang itu ada kemampuan atasnya. Ada kemampuan. Maqasid nikah itu tidak terbatas hanya kepada bersetubuh semata-mata. Bahkan sebagian ulama membahaskan sunat bernikah itu untuk berkasih sayang dan berkhidmat juga. Macam kita kata tadi, bukan semata-mata sunat nikah tu kerana berhajat bersetubuh je tak. Kalau dia nikah tu kerana nak khidmat pun sunat juga.
kalau dia nikah tu kerana untuk dijaga oleh seorang suami, sunat juga. Ada gharat yang sahih dia panggil, walaupun bukan kerana bersetubuh. Ha, maka orang tersebut pun tak makruh nikah. Eh? Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, tetapi bersunyi diri bagi ibadat itu terlebih afdal daripada berkahwin. Aha, eh? Tetapi bersunyi diri. Apa bersunyi diri? Duk seorang-seorang. Dia tu ahli ibadat. Duk ibadat seorang-seorang. Hak tu lebih afdal daripada berkahwin. Tobik nombor 5. Kata musannif bagi ibadat. Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullah menukilkan daripada Syekh Syaubari dalam Hasyiah Al-Bijirmi ala Fathil Wahab, bahawa termasuk dalam makna ibadat ini juga ialah orang yang ishtighal, yakni bersibuk-sibuk dengan ilmu. Aha, lebih afdal daripada berkahwin. Dari sudut afdal, dari sudut tuntutan nikah ada juga. Ini dari sudut afdaliyah, dari sudut afdaliyah. Mana kalau nikah tak apa, tak ada masalah. Saya ada antirak tu. Kata musannif terlebih afdal. Syekh Muhammad Al-Khatib Syirbini rahimahullah dalam Mughni dan Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah telah menyatakan, yakni terlebih afdal baginya nikah jikalau nikah tersebut membolehkan dirinya terputus daripada bersibuk dengan ibadat. Ha, tengok. Terlebih afdal tu jikalau nikah tersebut membolehkan dirinya terputus daripada bersibuk dengan ibadat. Sebab tu kita kata cari orang yang boleh meneruskan ibadat kita sebelum kahwin tu. Ha, belum kahwin kita belajar. Kahwin dengan orang yang boleh meneruskan kita ni belajar, apa kahwin dengan dia. Yang kata lebih afdal ni bila? Bila kalau seseorang itu kalau kahwin habis dia tak buat dah ibadat tu. Ha, itu baru afdal. Mana kalau boleh teruskan, oh sila. Ha, tu lagi cun. Boleh kahwin lagi, boleh mengaji lagi. Boleh kahwin lagi, boleh buat solat tahajud lagi. Boleh kahwin lagi, boleh baca Quran lagi, contohlah. Habis. Sebab apa? Kerana syarak mengambil berat berkenaan dengan ibadat. Syarak mengambil berat berkenaan dengan ibadat. Imam Al-Mawardi rahimahullah turut memasukkan orang yang bersibuk-sibuk dengan ilmu itu dalam kategori ibadat ini. Orang yang bersibuk dengan ilmu, ishtighal bil ilmi, masuk juga dalam bab ibadat. Adakah dah persoalan kata kalau seseorang itu nikah menyebabkan dia tinggal ibadat, afdal dia duduk seorang-seorang? Persoalannya, nikah ni bukan ibadat ke? Nikah ni ibadat ke tak? Adakah pernikahan itu bukan ibadah? Maka peringatan tambihun, apa yang dapat difahami daripada perkataan ulama tersebut seolah-olah bernikah itu bukannya ibadah, bahkan ia merupakan suatu perkara yang harus dengan sebab berdalilkan kesahihan pernikahan antara orang kafir. Dalil orang yang mengatakan dak, nikah ni bukan ibadat, nikah ni harus. Seolah-olah lah. Seolah-olah kata nikah ni bukan ibadat, bahkan dia merupakan perkara yang harus. Sebab apa? Sebab orang kafir nikah pun sah juga. Dia kata dalilnya ialah orang kafir nikah pun sah juga. Maka hak tu suatu perkara yang harus je lah, bukan ibadat. Dia kata jikalau nikah itu merupakan ibadah, ni bagi orang yang kata nikah tu harus. Jikalau nikah itu merupakan ibadah, niscaya tidak sah lah orang kafir bernikah. Dia kata kalaulah kita kata nikah tu ibadat, orang kafir nikah tak sah lah. Tapi sekarang ni sah tak? Sah. Bahkan kalau orang kafir tu nikah, dia tu dua-dua masuk Islam, tak payah nikah lagi. Sah ya? Teruskan. Tu. Pandangan ini dikritik dengan bahawasanya pernikahan orang kafir itu sah meskipun ia merupakan suatu ibadat. Kerana pernikahan itu merupakan suatu perkara yang termasuk dalam pengimarahan dunia. Imaratu dunia. Dikritik. Kenapa? Kerana pernikahan orang kafir itu sah meskipun ia merupakan suatu ibadat. Sebab apa sah? Kerana dia itu pengimarahan dunia. Imaratu dunia. Bukan dari sudut dia tu jadi ibadat. Orang kafir kalau kahwin tak jadi ibadat. Tapi sah tak? Sah. Sebab dari sudut imaratu dunia. Nak mengimarahkan dunia ya. Oleh itu, jika orang Islam bernikah, maka hukumnya sah lagi pula jadi ibadat. Sedangkan orang kafir jika bernikah, maka meskipun sah, namun tidak menjadi ibadat. Tu. Dalil yang menyebabkan nikah itu menjadi nikah kerana berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW. Dalil yang menyebabkan nikah itu menjadi nikah, menjadi ibadat tu silap. Dalil yang menyebabkan nikah itu menjadi ibadah kerana berdasarkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah nyatakan dalam al-fatawanya. Inilah fatwa. Jikalau seseorang bernikah dengan niat melakukan ketaatan, menerusi anak yang soleh atau menjaga diri, maka ia kategori amal akhirat. Nikah tu jadi amal akhirat kalau dia niat yang baik. Dan diberikan pahala atasnya atas seseorang yang bernikah dengan niat yang baik tadi. Sedangkan jika tiada niat sama sekali, maka ia harus saja. Bahkan saya akan datang dalam bab maqasidun nikah, niat untuk bernikah ni. Kalau seseorang itu bernikah dalam keadaan niat main-main,
Niat memang sekadar melepaskan nafsu syahwat, tidak ada niat yang salihah, maka nikah dia itu nikah yang haru. Tak ada pahala sama sekali. Itu disebut dalam Fatawa An-Nawawi. Jadi haru je, tak ada apa pahala. Sebab apa dia kosap nikah tu memang semata-mata sekadar sedak-sedak je. Tak ada niat yang salihah, maka tidak dapat pahala atas nikah dia itu. Itu kata Fatawa An-Nawawi dan syarah kepada Al-Uddah Wasilah fi Ahkamin Nikah. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam tuhfah sebut mengatakan bahawa kesimpulannya, ni lah tuhfah pula, tadi fatwa. Apabila seseorang disunatkan untuk berkahwin dan tiada sama sekali penghalang seperti dia berada di negeri orang kafir harbi umpamanya, ataupun disunatkan baginya berkahwin namun dia berkahwin dengan qasad taat seperti mendapat anak, maka diberikan pahala baginya. Dua tu. Seseorang yang disunatkan berkahwin dan tidak sama sekali ada penghalang untuk dia berkahwin, ataupun tidak disunatkan baginya berkahwin, dia tak ada sunat berkahwin tapi dia ada qasad untuk taat kepada Allah Ta'ala seperti mendapat anak dan sebagainya, maka dia nikah juga, diberikan pahala baginya. Jika tidak berlaku sedemikian, maka tidak mendapat pahala baginya. Jadi benda haruh lah. Perbahasan ini berlaku kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dah kalau Nabi tak qasad dapat pahala tak? Dapat juga. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, maka pernikahannya dikira ibadah secara mutlak, sama ada ada niat yang baik ke atau tak ada niat apa pun. Itu Nabi lain. Kemudian masuk kata musannif rahimahullahu taala, tetapi bersunyi diri bagi ibadah itu terlebih afdal daripada berkahwin bila jika ia seorang tadi daripada orang yang abid, daripada orang yang kaki ibadat. Nokta nombor 3. Tu dikata Sahih Bukhari habis. Dan sunat pecahkan habis. Tadi. Maka jika tiada abid, kalau dia bukan kaki ibadat, maka berkahwin itu afdal baginya, bagi seorang yang bukan abid tadi. Nombor 7, kata musannif, jika tiada abid. Syekh Muhammad Al-Khatib Syirbini dalam Mughni sebut bahawa tiada abid di sini ialah orang yang tidak berhajat kepada nikah namun mampu untuk belanja dalam keadaan tiada penyakit yang menegah baginya bersetubuh. Itu maksud tiada abid. Bukan orang abid di sini ialah orang yang tak berhajat kepada nikah namun mampu belanja dan dalam keadaan tak ada penyakit pun, cuma dia tidak ada hajat. Ini yang dikategori tiada abid. Mana dia bukan kaki ibadat, dia bukan kaki ibadat, tapi dia ini tak berhajat untuk nikah pun. Dah tak berhajat ada nikah tu, ada penyakit ke? Tak ada penyakit pun. Mampu belanja pula, cuma dia ni bukan istighal bila ibadah. Maka ketika itu afdal dia kahwin. Nombor 8, kata musannif, berkahwin itu afdal. Syekh Khatib Syirbini rahimahullah dalam Mughni menyatakan yakni afdal berbanding tidak menikah. Ini merupakan pandangan asah. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan bahawa sebab afdalnya itu adalah supaya tidak menjerumuskan dirinya ke arah zina dan maksiat. Itu afdal. Terdapat hadis yang sahih riwayat Muslim, takutlah kalian terhadap Allah dan takutlah kalian terhadap wanita, maka sesungguhnya awal fitnah Bani Israel itu disebabkan oleh wanita. Batu surgawin. Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullah menjelaskan dalam Hasyiah Al-Bijirmi Al-Fatih Wahab bahawa orang yang tidak berhajat untuk bernikah dalam keadaan tiada penyakit itu terkadang hasil baginya gelora syahwat ketika berfikir. Orang yang tak berhajat bernikah dan dia tidak ada penyakit, tak ada dha'if alat dan sebagainya, walaupun dia tak berhajat bernikah, tapi kadang-kadang boleh jadi gelora syahwatnya bila difikir. Ini berbeza dengan orang yang punya penyakit zakar lemah contohnya, maka tidak akan menghasilkan syahwat tersebut ketika dia sedang memikirkannya, memikirkan benda hak-jahat fahisyah, memikirkan benda syahwat. Kalau orang yang mempunyai syahwat walaupun dia tak berhajat sekarang untuk nikah, tapi kalau dia fikir ni syahwat. Habis. Kata musannif, hukum kelima, dan jika ada belanja dan dengan dia, dengan orang tersebut penyakit, maka tadi, dan jika ada belanjanya, dan jika ada belanja dan dengan dia, dengan seorang tadi penyakit, dia ada duit piti tapi dia pasien ada penyakit, ada penyakit pula. Nombor 4, kata yakni ada penyakit di tubuh seorang yang mahu berkahwin itu, penyakit apa-apalah. Ada penyakit, biasanya orang kaitkan penyakit zakar lemah ni. Bukan, penyakit lah, semata-mata penyakit. Sekejap akan ada bawah tu lemah zakar tu. Jadi penyakit umum ni seperti tua, tu contoh penyakit. Penyakit tua. Ada penyakit seperti tua. Tua tu satu penyakit. Mana? Tua tu
tua tu asalnya bukan penyakit pun. Ha, cuma dia tu dok-dok lah sikit. Ha, tu ya. Ha, jika dia ada belanja, dia ada orang tua. Dia ada belanja. Tapi dia tua. Ha, eh? Ataupun penyakit yang tiada harap sembuhnya nyo penyakit. Ha, eh? Oh, dia nak mati lah. Tapi ada belanja. Ataupun lemah zakarnya nyo seorang. Oh, dia ada belanja tapi zakat tu dok-dok. Tak boleh kerah. Atau lainnya. Makruh bagi mereka itu. Mereka itu yang tersebut berkahwin. Bila? Jika tiada ada kehendak yang lain. Yang ini tiada kehendak yang lain daripada nikah. Seperti gharad yang sahih tadi. Seperti nak berkhidmat pada suami. Nak orang urus. Itu gharad yang sahih lah. Dia tidak ada gharad yang sahih begitu. Dan dia ada belanja. Dan tapi dia itu ada penyakit. Tua dan sebagainya. Hak ni orang ni makruh kahwin. Ha. Dan jika ada kehendak yang lain. Seperti khidmat. Atau menjinakkan dia. Menjinakkan seseorang. Eh? Atau menjinakkan dia, menjinakkan seseorang. Apa menjinakkan? Dobik situ, yakni bagi gembira, menggembirakan seseorang, ataupun buat kawan. Itu menjinak. Menjinakkan, yakni menggembirakan seseorang, ataupun buat jadi kawan. Itu gharad yang sahih tu. Atau lainnya, lain yang tersebut, maka tiada makruh berkahwin. Itu dah makruh. Dia ada belanja. Cuma dia ni tua, tak larat dah. Tapi ada gharad yang sahih mana? Iaitu gharad yang sahih selain setubuh. Iaitu apa dia? Nak suruh khidmat dia. Nak buat jadi teman. Nak buat jadi dia gembira. Ah, ha, tu ada gharad yang sahih lah. Hak tu tak makruh. Tengok nombor 9. Ha. Kata musanih atau lemah zakarnya. Syekh Muhammad Al-Khatib Syirbini rahimahullah dalam Mughni menyatakan bahawa termasuk juga makruh berkahwin di sini ialah orang yang terpotong zakarnya. Telur ada, zakar pula tak ada. Ha, tadi telur tak ada, zakar ada. Hak ni terpotong zakarnya. Dan lemah zakarnya selama-lamanya. Tak naik-naik pas sudah. Ha, eh? Hal ini kerana mereka tiada berhajat kepada berkahwin dalam keadaan menegah perempuan daripada menjaga dirinya daripada berzina. Dan kalau dia kahwin juga, perempuan tersebut boleh tak berlaku zina? Boleh. Sebab dia pun ada syahwat juga. Dah tadi nak jimak. Nak jimak, zakar tak gerah. Nak jimak, terpotong zakar dia. Macam mana nak jimak? Ah, tu. Adapun orang yang batang zakarnya lemah pada waktu lain dan kerah pula pada waktu lain, maka tiada makruh atasnya berkahwin. Ah, boleh jugalah. Sebab dia ada kemampuan jimak juga, cuma muaqqatah lah. Ah, ada waktu tertentu. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah taala. Ini sekarang masalah sebelum akad nikah tu, dia pesen zakar dia kuat. Tiba-tiba pas akad nikah lembek. Ni macam mana aku nikah ni? Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah menyatakan bahawa jikalau datangnya tua, penyakit yang tiada harapan sembuh, lemah zakar dan sebagainya selepas akad nikah, adakah dihubungkan hukum nikahnya seperti awal pernikahannya? Ha, yang lima hukum ni awal pernikahan ni. Ha, eh? Adakah kalau berlaku hak ni semua ni, berlaku selepas nikah, adakah dihukumkan macam yang kita bahas ni? Ataupun tidak? Berlaku perselisihan pandangan ulama. Pandangan pertama, Imam Zarkashi rahimahullah kata berlaku taradud padanya. Dia pun tak tahu nak beri jawapan apa. Eh? Pandangan yang kuat ialah tidak dikaitkan hukum seperti mana awal pernikahannya. Bahkan diteruskanlah, tak ada masalah. Eh? Asalkan ada gharad yang sahih tadi, kita sebut gharad yang sahih, dia ada mampu belanja. Tapi dia ni tua, dia ni dha'if alat. Tapi dia ada gharad sahih yang lain, iaitu boleh buat teman untuk dia, buat kawan, kasih sayang. Tapi yang bukan jimak lah, tak boleh nak jimak lah. Ha, hak tu pun itu tidak makruh. Ha, dia bahkan dia tu hukum dia seperti orang yang nikah dengan niat untuk menunaikan nafsu syahwat dia. Ha, sama je nikah. Hukum nikah tu sama. Ha, begitulah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ada soalan apa-apa sebelum kita habis 5 minit? Eh, sinar down. Ada apa? Sinar down. Eh? Sinar down ni gila ke dah? Tak masuk gila. Dia orang nikah orang gila tak sah. Sinar down kan gila.
Oh, itu dia kena kontemporari sih. Dia kena kajian kontemporari. Macam macam bak puasa. Sindrom tak ada orang tanya dulu. Bak puasa. Macam mana puasa dia? Kita cari ibarat ada tiga khilaf. Yang disebut dalam kitab secara khusus. Apa tahu bahasa Arab dia lebih kurang macam tu lah. Macam ni ya. Dia tiga pandangan ulama. Ada yang kiyah macam orang gila, maka tak sah puasa dia. Ada yang kiyah macam orang tidur, oh sah. Seorang lagi dia kiyah macam pengsan. Oh khilaf tiga. Khilaf tiga pandangan. Cuma kita tak ingat lah muktamad mana. Lama dah tu. Tu tahun lepas. Bukan tahun ni yang puasa. Tahun lepas yang puasa. Ada orang tanya. Dalam bahasa Arab, Dia macam umpamakan macam orang gila. Tapi bukan gila lah. Dia macam nak gila. Otak tak apa nak betul eh. Ha, itulah. Tu kena kajian lain tu. Kajian ahli. Ada lagi? Kau live dah? Live tak? Semua faham eh? Live? Sila respon. Sila respon. Faham ataupun tidak, ataupun macam mana. Kita minggu depan sudah tukar pada hari Ahad eh. Asalnya dia kata hari Ahad ni nak tukar bulan 10. Esok sebab minggu depan kita ada Syekh Wa'il tu. Jadi Rabu tak ada lah. Lepas tu admin pun kata tukar gila Ahad tu. Alang-alang tahun depan lah, bulan depan tu. Dia kata tak boleh. Rabu tak boleh kan? Rabu tak boleh kan? Rabu dia dah kerja kot. Hari Ahad mula minggu depan hari Ahad. Jadi Rabu depan tak ada, Ahad depan ada. Bukan Ahad ni, Ahad depan. Ahad ni pada yang kerasok ni. Okay, settle lah. Wallahu ta'ala alam. Jumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah ta'ala. Habis. Wallahu ta'ala alam. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.